hadis-hadis memberikan gambaran bahwa arah kiblat mengarah untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya pertama kali dilakukan ke sini. Mengapa awal mula kiblat itu ke Masjidil Aqsa, selanjutnya ke Masjidil Haram? Kenapa tidak langsung saja ke Masjidil Haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, khusus keluarga besar Mira di mana pun Anda berada dan yang terhubung pada kesempatan taklim di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, kita mengawali kembali taklim kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh apa yang telah kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami dengan pengamalan yang benar, yang baik sesuai dengan petunjuk Allah dan rasulnya. Kita bermohon kepada Allah semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun berada namun belum beriman diberikan kekuatan agar mampu beriman bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan sentuhan dalam jiwa untuk bertobat dan menata hidup lebih baik sehingga berpeluang mendapatkan kemuliaan dan juga semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik khusnul khatimah baik kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita masih berada di bagian yang kedua dari empat pokok keislaman akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak kita telah tuntaskan pembahasan akidah. Mohon dirujuk teman-teman yang baru bergabung di Mira khususnya ataupun yang menyimak kepada satu channel yang telah kami siapkan dan bahkan telah dihadirkan mengurutkan berbagai pembahasan dari awal sampai dengan kita tuntas pembelajaran-pembelajaran di pertemuan-pertemuan sebelumnya di channel Mira Institute yang logonya seperti di belakang e, saya ini di situ akan diurutkan berbagai hal tampilan-tampilan pembelajaran dari awal pembahasan sampai nanti di akhir kita bertemu dan mengaji bersama dan dengan itu insya Allah pemahaman kita akan terukur secara bertahap dan pembahasannya juga tidak melompat sehingga satu pembahasan ke yang lainnya tersambungkan dengan baik dan kuat. Di pembahasan pokok yang kedua tentang ibadah, kita telah tuntaskan di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan seputar wudhu yang mengantarkan pada ibadah pertama, yaitu salat dan telah kami jelaskan juga dalam bentuk tutorial, juga pendalaman di beberapa zona hari Sabtu dan Ahad khususnya. Dan kini akan kita beranjak kepada pembahasan yang baru, langkah selanjutnya setelah menunaikan wudhu sebagai syarat penunaian sholat persiapan menghadirkan kehusuan patut diingat bahwa wudhu tidak sekedar menjadikan itu sebagai ibadah formalitas yang ditunaikan sebelum sholat bukan hanya sebagai syarat formal dalam fikih yang menjadikan sholat akan ditunaikan dengan cara yang benar dan dibenarkan secara tuntunan syariat lebih daripada itu khusyuk pun dalam wudhu ini bisa berpengaruh kepada satu gugurnya dosa-dosa yang melekat pada bagian anggota tubuh khususnya anggota tubuh yang digunakan berinteraksi dalam keseharian bila kita mampu khusyuk dalam wudhu memaknai isinya dan mempraktekan itu saat menunaikan wudhu yang dimaksudkan maka Nabi memberikan isyarat dalam hadis yang dihimpun oleh al-imam muslim dalam kitabnya bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu gugur pula, jatuh pula kotoran dan dosa-dosa yang selama itu melekat pada bagian anggota tubuh yang dimaksudkan. Karena itulah penting kita memaknai kembali wudhu yang terlihat seperti sederhana itu, namun ternyata memiliki pancaran-pancaran kemuliaan, al-husnu, cahaya-cahaya kegembilangan, al, cahaya -cahaya kegemilangan, al yang bukan hanya saat di dunia itu akan nampak dari pancaran perilaku baik yang mengalir dan terpancar dari anggota tubuh itu dari mulai wajah sampai dengan ke kaki pun demikian Nabi SAW memberikan isyarat bahwa itu akan menjadi penanda kebaikan wudhu, kesempurnaan perilaku dari hasil wudhu menjadi penanda dipanggilnya umat Nabi Muhammad SAW dengan kilatan-kilatan cahaya yang memancar dari tubuhnya seperti pernah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu pun demikian wudhu bila benar dilakukan Selain merubah perilaku kita lebih baik, memancarkan cahaya, juga menghadirkan pengantar khusyuk awal kepada salat. Dengan kita berdoa pas ke wudhu, kemudian kita menghadirkan taubat dengan menampakkan syahadat di awal. Syahadu Allah ilaha illallah, syahadu Allah Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'ali minat tawwabin Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat. Dengan taubat ini kita merasakan perubahan, ada getaran kepada jiwa kita, ada kepasrahan persiapan sebelum menunaikan sholat, sehingga fisiknya bersih, jiwanya juga suci, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Pondasi awal menuju sholat yang khusyuk dan menuju pengabulan doa, karena sholat itu kan menghadirkan banyak permohonan kita kepada Allah, dan janji Allah mengabulkan. Ingat, itu banyak menghadirkan permohonan kita kepada Allah, dan janji Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dan standarnya, kalau sholat itu benar, seketika diberikan itu standar. Nanti saat kita masuk kepada pokok pembahasan, kita akan hadirkan berbagai hal yang sangat luar biasa, begitu mengagumkan kisah orang-orang di masa lalu, baik sebelum Nabi Muhammad SAW, apalagi di era Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika dipertahankan itu pasca kehidupan Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dipraktekkan seperti halnya Nabi menuntunnya, banyak hal terjadi dan itu yang menjadikan kegemaran para ulama-ulama di masa lalu yang baik-baik bahkan kini ya untuk menjadikan sholat itu sebagai wasilah taqarrub mendekat kepada Allah yang di antara manfaatnya adalah mempercepat pengabulan doa. Ya, mempercepat pengabulan doa. Hanya syaratnya adalah harus kita teruntut dengan baik bagaimana persiapan-persiapan menuju itu semua dimaksimalkan yaitu khusyuk. Dan pengantar khusyuk itu ada pada wudhu yang benar. Setelah kita tuntaskan itu, mohon dipahami dengan baik, dilihat kembali pelajaran-pelajaran tentang itu karena sangat menentukan awal pembahasan tentang wudhu. Kemudian setelah langkah itu dilakukan, wudhu selesai, kita anggap tuntas dengan pembahasan yang lalu, maka apa yang berikutnya kita siapkan dalam rangka menunaikan sholat yang dimaksudkan. Di sini kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan rincian dan penjelasan akan ayat-ayat yang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditunjukkan kepada Rasulullah S.A.W untuk disampaikan kepada umat beliau S.A.W karena itu kita temukan di dalam hadis yang telah lalu kita uraikan khususnya peristiwa saat Nabi S.A.W mengajarkan kepada seorang sahabat mulia diduga namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki bahkan disebutkan dalam beberapa narasi Al-Musyi'u fi Shalah, sholat yang kurang baik yang kemudian diperbaiki diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam step selanjutnya setelah beliau ini sahabat mulia ini bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan ma'ohsinul ghaira saya mampunya seperti ini sholat yang saya kerjakan baru dapat pengajarannya seperti ini fa'alimni mohon ajarkan aku ya Rasulullah Nabi SAW kemudian merespon itu dengan mengatakan salam jika engkau ingin sempurna menunaikan salat maka persiapannya dimulai dengan wudu sempurnakan wudhumu. telah kita bahas bab ini di pertemuan yang lalu kemudian qibla, lalu menghadaplah ke arah kiblat nah fase selanjutnya setelah wudhu dalam rangka penunaian salat itu maka babnya adalah pembicaraan penjelasan tentang kiblat Ini versi tulisan Indonesia dia pakai K. Kadang-kadang juga untuk bisa mendekatkan kepada versi tulisan Arabnya menggunakan Q ini. Ya. Saya ingin katakan bahwa bila pun menggunakan K dalam bahasa Indonesia ataupun Q untuk mendekatkan ke dalam asal katanya, diksi bahasa Arabnya, dua-duanya ini tidak terlepas dari penerjemahan atau Alih tulisan, ya. Alih tulisan dari bahasa Arab seperti ini: "Saya kembalikan ke bahasa Arabnya, kaf, ba, lam, tak, kebelang." Yang pokoknya, ya, semesta kebelang. Baik, pelan-pelan ya, kan? Dalam pemaknaan, pembacaan dari satu bahasa ke bahasa lain itu ada pedoman transliterasi, ya pedoman untuk penerjemahan dan pengalihan tanda-tanda atau bentuk-bentuk yang dari situ tulisan-tulisan bisa dibaca atau dimaknai. Jadi kalau kita melihat misalnya ada perbedaan dalam bentuk huruf atau tulisan, paling mudahnya kembalikan ke bentuk awal, kan? Dan lihat pedoman bagaimana kemudian ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa lainnya, tapi tetap memahaminya dikembalikan ke bentuk awal, ya. Ini kan simbol aja, simbol huruf, simbol tulisan seperti ini. Ya. Seperti Allah ya. Ini kan yang paling sensitif sekali, kan? Hati-hati terkait dengan nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti dalam pedoman transliterasinya dituliskan misalnya ada A, kemudian L, L, ada yang menuliskan A lagi kemudian H, dibacanya tetap mengembalikan kepada diksi aslinya, tulisan aslinya dalam bahasa Arab yaitu Allah. Ingat ya Allah dan sudah kalau bentuknya seperti itu nggak ada yang lain kecuali menunjuk pada Tuhan yang hak ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dibaca di manapun tetap bacaannya akan seperti itu. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris God misalnya kan atau bahasa-bahasa yang lainnya tetap itu terjemahan dan kita memiliki satu nama yang pokok itu keunggulannya itu Allah 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 nggak ada bedanya ya mau di Indonesia disebut dengan Allah mau di Filipina, mau di Eropa, ya atau wilayah Asia, Eropa, Amerika, sampai ke Afrika, sampai seluruh dunia pun, bahkan penduduk langit pun menyebutnya dengan nama yang sama, Allah. Lihat ya? Karena itu penting mengembalikan ke asal. Nah, ini yang menjadikan kita akan menurunkan pembahasan ini dari sisi linguistik atau filologisnya, turunan-turunan pembahasan kata ini sehingga melahirkan makna yang komprehensif. Seperti biasa, Para ulama kita sebelum menjelaskan aspek-aspek formal, bahkan dalam ibadah, maka biasanya akan memberikan batas dalam pengertian dulu, sehingga pengertian definisi yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik dan tidak keluar dari frame pembahasan yang dimaksudkan. Dalam konteks istilah apa itu dikaji, sehingga. Mencegah hal-hal lain atau ide-ide kreatif, pendapat-pendapat masuk ke dalamnya yang tidak terkait dengan pembahasan itu keistimewaan dalam Islam, sehingga ajaran Islam itu terjaga dalam frame yang sifatnya sudah baku, ya, terkait dengan ibadah, khususnya sekali lagi terkait dengan ibadah, khususnya karena itu, jika frame ini sudah mengikat, tidak berlaku pendapat-pendapat di setiap tempat dan keadaan, dan bisa diketahui mana yang kreativitas dunia, mana yang memang sudah menjadi pokok dalam ajaran. Itu jelas. Karena itu di era Nabi sampai sekarang, sholat itu nggak pernah berubah. Wudhu itu nggak pernah berubah sampai dengan saat ini. Karena sudah diikat dengan frame yang jelas, frame yang tegas. Tidak ada revisi dalam penunaian ibadah. Ya. Yeah. Kita akan bahas dari uraian yang saya sampaikan, satu tentang definisi. Apa itu kiblat? Ya kan? Kemudian, yang kedua terkait juga dengan dalil-dalil, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menguatkan kiblat menjadi pusat atau arah dalam kita beribadah, yeah. kemudian kita akan coba kuatkan juga dari aspek sejarahnya yang terkait dengan tempat dan waktu tempat dan waktu terkait tempat apa gitu kan dan di mana kiblat untuk umat Islam itu berlaku saat menunaikan ibadah dalam hal ini salat pembahasannya tentang salat waktunya berbicara tentang kapan, kan? Kapan itu dijadikan dalam syariat sebagai kiblat untuk beribadah, untuk salat, untuk pembuktian implementasi keimanan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mari yang keempat kita mencoba untuk membahas tentang cara ya, bagaimana cara kita ibadah dengan mengarah kepada kiblat itu, ya. Kan? Cara untuk menghadap atau mengarah kepada kiblat, kemudian yang kelima ini adalah hikmah. Ya, hikmah adanya kiblat, hikmah terkait dengan kiblat. Cukup, barangkali kita turunkan definisi dalil, sejarah, cara, hikmahnya apa. Sehingga kita mengerti ketika menghadap ke arah kiblat itu yang diinginkan itu, itu Ya, bukan hanya sebatas aspek formal yang mendukung benarnya penunaian ibadah salat sama dengan wudhu yang telah kita uraikan. Ingat, apapun yang akan kita kaji selama kita belajar akan diikat dengan metodologi yang dibatasi oleh Al-Qur'an. Al-Quran memberikan beberapa misi kepada Rasulullah SAW terkait dengan risalah Islam. Ya, di antara misi-misi itu terkumpul pada lima bagian. Dan ini menjadi metodologi standar bagi kita umat Islam untuk membahas berbagai hal terkait dengan ibadah dengan mengembalikan pada lima pokok ini. Itu yang ada di Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana telah dengan keagunganku kata Allah kami utus seorang rasul dari kalangan kalian. Perhatikan kalimatnya. Yatslu alaikum ayatina. Pertama, tugas pokoknya adalah menyampaikan kepada kalian, memahamkan kepada kalian ayat-ayat firman-firman yang Allah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman berkehidupan. Itu yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Kemudian wa dan menyampaikan, mendidik, membimbing fungsi ayat-ayat itu untuk ditanamkan kepada jiwa, sehingga membersihkan keadaan hati itu yang memberikan instruksi kepada seluruh bagian tubuh untuk berekspresi. Jadi, bila ayat itu digunakan dengan benar sampai kepada jiwa, dibimbing jiwa itu bersih, maka semua hal yang diinstruksikan oleh hati kita, oleh jiwa kita, baik kefikiran ataupun kebagian tubuh terluar kita, maka akan terbimbing hal-hal yang baik. Jadi ada sekarang ini istilahnya bagus sekali dalam era kekinian disebut dengan karakter moral. Karakter moral itu segala sifat-sifat kemuliaan yang ada di dalam jiwa. Itu kalau baik karakter moralnya, kejujuran, kesabaran, ketawaduan dan sebagainya, maka dia akan memberikan pancaran kepada akal, di situ kemudian akal menjadi budi, akal budi yang ini nanti diteruskan jadi instruksi kepada bagian seluruh tubuh kita untuk bersikap, bekerja, berekspresi menjadi karakter kinerja, karakter sikap ya. Ini yang menjadikan banyak orang menulis kata-kata mutiara ya, jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang, jiwa yang bersih melahirkan perilaku yang mulia, sumbernya semua dari hati, dari jiwa. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab kemudian mengajarkan makna-makna contoh-contoh yang terkait dengan instruksi-instruksi yang Allah sampaikan pedoman berkehidupan di dalam Al-Qur'an baik berupa perintah ataupun larangan turun perintah tentang salat wa aqimus salat nabi menjelaskan begini caranya begini prosesnya seperti ini dimulainya seperti ini berakhirnya kan wal hikmah dan hikmahnya begini cara berwudu makna wudu itu begini kalau engkau berhasil, wuduknya ini yang kau dapatkan saat di dunia, ini yang kau raih saat di akhirat. Terkait dengan ibadah, begini makna formalnya: terkait dengan perilaku hidupmu dan kebersihan jiwamu, begini engkau bisa mendapatinya. Tinggal kita mengecek saja parameternya, apakah setelah wudhu itu bisa mendapatkan dua yang dijanjikan saat di dunia. Bila dua itu bisa diraih, yang di akhirat pun itu tinggal menunggu saat kita berpulang. Dua itu aspek terkait dengan benarnya wudhu yang diantarkan kepada khusyuknya salat. Yang kedua, benarnya wudhu yang mengantarkan pada mulianya perilaku, seperti yang telah kita bahas itu. Jadi, batasan-batasan pembahasan terkait dengan aspek-aspek dalam syariat diikat. Bukan hanya dengan dalil-dalil terkait ayat, penjelasan dalam hadith, kan? tapi juga ada hikmah yang harus kita ketahui di samping cara yang telah kita dapati. Kemudian juga wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian hal-hal lain yang mungkin kalian belum ketahui. Karena itulah nanti ada dorongan untuk meriset. Ya, apa sih di balik ibadah ini? Kenapa seperti ini? Kenapa ini membersihkan air liur anjing itu salah satunya menggunakan tanah? Riset. Ada apa? Hal-hal unsur-unsur di balik tanah yang dimaksudkan. Ya, apakah ada zat-zat tertentu, kandungan tertentu yang bisa mematikan secara langsung misalnya bakteri-bakteri atau kuman-kuman dan semacamnya yang terkandung dalam air liur anjing itu sehingga dengan unsur tanah yang dimaksudkan dia tidak membahayakan bagian tubuh kita bisa dimatikan dengan unsur itu sehingga tidak menempel di dalam bagian tubuh yang membahayakan In, kita riset, jadikan sabun, jadikan macam-macam dan sebagainya itu banyak sekali dalam Islam nah, ini metodologi yang kita tempuh Jelaskan dulu Dalilnya apa? Sejarahnya bagaimana? Cara seperti apa? Hikmahnya apa? Dengan seperti ini, ke dalam jiwa kita, metodologi yang ditempuh demikian, ke dalam jiwa kita akan merasakan satu kepuasan tersendiri, ya kekuatan tersendiri dalam ibadah dan punya kekuatan argumentasi. Jadi kehusuan itu lahir karena tidak ada celah untuk menyoal, dan bila pun disoal, kita bisa menerangkan dengan baik. Dan itu kesempurnaan dalam berilmu dan beribadah, apalagi dalam beriman. Ya. Yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan kiblat? Jangan jangan selama ini menghadap ke kiblat tapi belum mengetahui dengan sempurna apa itu kiblat. Ya kan? Kiblat saya kotaki ini supaya mengembalikan kepada makna asal. Ya. Kiblat ini ini kalau kita turunkan turunan kata dasarnya awal sekali infinitifnya ini sumbernya dari huruf qaf ba kemudian lam ini bisa qabala bisa qabila nanti melahirkan ini turunan katanya qiblah dengan taknya nanti bisa menunjuk kepada sifat keadaan atau menuju kepada arah ya umumnya kalau sudah ada tak di ujungnya itu itu bisa macam-macam menunjuk kepada taknis dengan makna yang bercabang. Taknis itu sesuatu yang meluas, bercabang. Ya, nanti bila melekat pada sesuatu disebut dengan muannas. Ya, muannas. Nah, sedangkan ada nanti tazkir, mudzakkar, sesuatu yang sifatnya tetap, tidak bercabang, tidak tumbuh. Nah, ini hikmahnya yang menjadikan kata ganti yang dilekatkan kepada Allah menggunakan mutakar ingin memberikan kesan bahwa Allah itu tidak bercabang, tidak bertumbuh, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dia tunggal dan maha dengan ketunggalannya maha esa. Karena itu ketika diperkenalkan kul katakan dia yang disebut dengan Rab dan seterusnya itu huwa, ya kul, huwa menggunakan huwa, bukan hia. Kalau pakai hia, ini memberikan kesan ada bercabang sesuatu yang meluas, sesuatu yang punya asal dan melahirkan sesuatu. Perempuan kenapa masuk mu'annath kategorinya? Karena perempuan mengandung dan melahirkan. Seakan-akan ada cabang darinya yang keluar, mengandung, melahirkan. Laki-laki masuk mudakar karena laki-laki tidak mengandung, tidak melahirkan. Ya itu hikmah mempelajari bahasa sehingga paham mengapa kata-kata itu dilekatkan. Dan nanti dalam bahasa itu ada derivasi, ada turunan, ada hybridnya. Ya kan? Nah, kalau di ilmu bahasa Arab itu ada ilmu yang membahas tentang itu sorof namanya, ya, ada ilmu sorof. Derivasi turunan-turunan itu bisa menghasilkan tatanan makna-makna baru, tapi makna baru ini menjadi perluasan yang tidak lepas dari makna asalnya. Ingat deh ya, itu kaidah itu. Jadi kalau kita mau membahas misalnya, ya jalasa itu duduk dan bukan sekedar duduk, ya berpindahnya posisi dari rendah kepada tinggi, kalau anda duduk di bawah, di karpet, diminta pindah ke kursi, orang Arab akan mengatakan ijlis. ya yes, eh? Ijlis, jalan Kemudian kalau kita pindahkan kepada orang ketiga, akan duduk bentuknya. Dia akan duduk menjadi yajlis. Ya, menunjuk kepada dia, tapi nggak akan keluar dari konteks duduk, berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Kalau kita bicara turunannya lagi disebut majlis. Majlis itu tempatnya. Tapi bukan sekedar tempat, ya selalu terkait dengan konteks asal tadi, jalasa tadi. Tempat yang menjadikan seseorang itu terangkat posisinya dari rendah jadi tinggi. Karena itu ilmu tempatnya menggunakan majlis, majlis ilmu, majlis ta'lim. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dipelajari di situ akan mengangkat derajat kita dari posisi ilmu yang rendah kepada posisi ilmu yang tinggi. Sehingga tempat kita, makom kita terangkat ya dan dimuliakan oleh Allah melebihi yang sebelumnya itu diantara pemaknaannya itu pentingnya belajar ilmu saraf juga turunan-turunan ilmu bahasa untuk memberikan pemaknaan yang dalam ya jadi nanti saraf terkait dengan derivasinya ilmu bahasa yang lain seperti balaghah misalnya dalamnya ada maani ya di maani itu kita akan dijelaskan tentang bagaimana kata-kata itu memberikan kesan pada sebuah makna ketika dijelaskan menjadi bayan, ketika dihiasi menjadi badia. Nanti beberapa hal terkait itu mungkin secara spesifik bila bidangnya ada, itu bisa dikaji. Qabala, qabila, ini maknanya banyak. Ya, saya juga sudah mengecek ya di kamus uh, kamus bahasa Arab tentang makna-makna ini. Bisa menunjuk kepada al-ittijah kepada arah. Yeah. Ya, al -ittijah. ya nahwa syai' mengarah secara sempurna kepada satu bagian, satu objek tertentu. Ya, satu objek tertentu, mengarah dengan sempurna seutuhnya. Bagian depan kita itu mengarah secara sempurna. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan dengan nama turunan daripada ini artinya menunjuk kepada arah, tapi bukan hanya sekedar menunjuk, ya tapi menghadap secara sempurna, jelas ya. Nah, nanti kalau kita turunkan terkait pembahasan kita akan detilkan saat memasuki detil penjelasan tentang keblatnya. Ini makna yang pertama. Kedua, asra' fil shay al isra fil shay al isra fi shay atau makan al isra fi shay ya menyegerakan pada sesuatu ya jadi ada unsur yang pertama unsur arah arah menghadap secara sempurna yang kedua ada sifat bersegera di dalamnya bersegera Sudah? Kemudian yang selanjutnya ada juga pemaknaannya dari kata ini turunannya adalah penerimaan yang baik dan sempurna al-qabul al-qabul al-jayyid awil kamil. Nah, ini untuk mudah memahami ya harakat kafnya pakai fathah ya. Ini orang Arab juga kadang-kadang suka keliru nih. Ya, bukan kubul tapi kabul. Ingat ya. Kabul bukan kubul. Ingat. Kabul. al qabulul lijayid. Penerimaan yang baik. Penerimaan yang baik, yang sempurna. Sudah? Baik. Ini juga nanti metafornya, metafornya. Ya, dari sini nanti ada metafor. Ya, metafornya bisa menunjuk kepada sesuatu yang dekat yang melahirkan kasih. Ya, sesuatu yang dekat yang melahirkan kasih. Ya, bahasa Arabnya al-qaribun natij ya ila rahmah. Sesuatu yang dekat yang melahirkan kasih. Makanya dari kata ini nanti ada semacam qabula, ada kublah. Jadi ada kiblah, ada kublah. Kublah itu beda. Kublah itu kecupan namanya. Ya, biasanya kalau seorang suami mengecup kening istri misalnya atau orang tua mengecup kening anak-anaknya itu bahasa Arabnya kublah namanya. Ya, kublah. Nah, dengan kecupan itu bukankah menghadirkan kedekatan yang dengan itu menunjukkan sifat sayang, ya kan? Nah, jadi ada kesan metafor di sini juga nanti. Turunan kata ini memberikan kesan metafor yang memberikan makna suasana yang dekat yang yang melahirkan rahmat ya, kasih sayang. Awas oh, ini dalam sekali ya kajiannya. Saya pun memohon kepada Allah supaya bisa diberikan kemudahan dalam menguraikan dan ini belum tentu bisa didapatkan dalam satu kitab. Kadang kita mesti menggali di kitab-kitab lain kemudian menyatukan dalam uh, satu keterangan yang utuh ya. Baik. Pelan-pelan teman-teman sekalian. Turunan-turunan ini semua ini tercakup dalam ini. Ya. Tiga unsur kata dari tiga huruf ini qaf, ba, dan lam. Bisa qabala, bisa qabila dan turunan-turunannya. Bila kita ingin mengumpulkan semua ini dan memberikan satu karakter, sifat, keterangan, keadaan, maka rubah ke dalam bentuk kata benda. Masdarnya ya dalam bahasa Arab disebut dengan masdarnya. Kalau masdar itu menjadi nama untuk sesuatu yang khusus menjadi isim namanya. Makanya nanti ada masdar, ada isim masdar. Ya, kalau masdar nanti menerangkan tentang keadaan, tentang sifat, tentang karakter Ya kan? Jalasa ia jelisu jalsan wajil satan, wajal satan wajulusan. Ya kan? Nah, itu sudah masuk kepada keadaan karakter. Kalau jilsah itu uh, duduk sekilatan. Ya kan? Uh, duduknya uh, santai, bukan sekilatan, santai gitu ya kan? Jilsah menggunakan wazan fi'lah. Santai dulu, nyaman dulu. Tapi kalau sudah jalsah duduknya singkat. Karena itu kalau ada orang rapat, kan, diskusi agak panjang tuh menyebutnya jilsah. Al jilsatul ula, sesi pertama, rapat berlangsung begini, begini, begini. Tapi kalau jalsah, duduk singkat bangun lagi. Nah, itu sudah menunjuk keadaan, sifat karakter. Kan? Tapi kalau sudah menunjuk pada khas tertentu, yang memang berlaku di sini saja, tidak bermakna umum. Nah, ini sudah menunjuk pada nama, disebut dengan isim. Karena terkait dengan sifat keadaan karakter, maka namanya kadang disebut dengan isim masdar di situ. Kalau kita ingin kumpulkan ini dalam bentuk karakter, keadaan, sifat, dan sebagainya, rubah ke dalam bentuk kata benda, tambahkan tak di ujungnya. Maka berubah menjadi gini bentuknya. Keblat. Ya. Yeah. Keblat. Sini ya. Eh. Jadi definisi kiblat secara kebahasaan kita belum mengatakan secara istilah dengan batasan-batasan syariat ya yang menunjukkannya. Kiblat secara bahasa itu setidaknya mencakup makna-makna ini. Jika disebutkan kiblat, artinya apa? Kita diminta untuk menghadirkan seluruh makna ini yang tercakup diantaranya satu, petunjuk untuk menghadap kepada satu arah, dengan cara yang sempurna, jadi kalau dalam konteks sholat, kemudian setelah wudhu, Nabi mengatakan, "Kemudian menghadaplah engkau ke arah kiblat," artinya bukan sekedar menghadap, bukan sekedar menghadap menuju arah tertentu, tapi menghadap secara sempurna. Ini yeah. jelas, karena itu nanti ketika masuk dalam pengertian syariat, dalam konteks fikih Islam subtopiknya di bab tentang sholat maka diatur nanti tentang cara ini kita akan bicara tentang cara bagaimana mengarahnya bagaimana menghadapnya oke ya, bukan sekedar menghadap tapi nanti ada caranya ya di mana arahnya seperti apa tapi hal pertama yang harus kita pahami ketika disebutkan kiblat mengarah ke satu titik mengarah kepada satu objek dengan sempurna jelas ya satu Kemudian kedua punya sifat al isra bersegera al isra fisheh. Artinya kalau isyarat untuk menghadap itu sudah dimulai maka bergegas jangan ditunda karena itu nanti banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang mengarahkan kita untuk merespon panggilan sholat itu dengan awali diawali dengan wudhu dan menghadap ke arah kiblat dengan konteks yang segera. Ya. Yeah. Seperti kemarin misalnya setiap pekan kan kita Jumat ya. Sekarang Senin sebelumnya Ahad, Sabtu, Jumat. Ya Jumat itu kan bagi pria khususnya ya diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Karena sifatnya sepekan sekali, punya manfaat luar biasa, tinggi sekali manfaatnya. Ya kan? Maka kewajibannya mengikat untuk memaksa kita mendapatkan manfaat-manfaat itu. Panggilan pertama Jumat itu sifatnya langsung diikutkan dengan kecepatan untuk meresponnya. Surah Al-Jumuah itu surah 62 ayat yang ke-9 ya ayyuhalladzina <tell> amanu idzanudiya lis-salati min yaumil jumuati fas'au ila zikrillah maka bergegas hai orang-orang yang beriman ya kan jika engkau diseru mendengar tentang seruan ya di hari Jumat menuju zikir kepada Allah untuk menunaikan salat Jumat fas'au ila zikrillah <tell> maka bergegaslah bersegeralah al-usra Isra ya, nah, kiblat itu punya makna. Ini juga jadi, kalau kita sudah mendengar seruannya, sudah bersiap ya, apalagi seruan menghadap kiblat itu kan, dan akan dimulainya sholat. Kalau berjamaah kan, dikuatkan lagi dengan ikhomah. ya Dengan azan, memberikan informasi kepada kita dan kesan yang kuat untuk menyiapkan bahwa waktu sholat telah tiba. Siapkan diri, wudhu, tinggalkan aktivitas, dengan ya kemudian bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, wudhu ya begitu selesai wudhu kita bersiap menghadap ke arah kiblat iqaamah kan, ya kan? Nah itu saking pentingnya ini, ya isyarat menuju salat yang sempurna itu keadaan menghadap kiblat itu dikuatkan juga saat kita mendengar iqaamah ya untuk penguatan pengantar kepada sifat khusyuk. jadi satu menghadap kepada satu arah dengan sempurna sifatnya bersegera jangan ditunda-tunda, ya. Ini juga memberi kesan yang sangat dalam ya. Salatnya jangan ditunda-tunda dan segala yang terkait dengan salat pun sempurnakan jangan tunda. Wudhunya jangan tunda, menghadap kiblatnya jangan tunda, wudhunya sempurnakan, menghadap kiblatnya sempurnakan. Ini kalau ibadah salat ini nggak penting, nggak mungkin begini. Sesuatu yang diatur dengan ketat, dengan sempurna itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Anda kan kalau ketemu pejabat yang penting, diaturannya ketat sekali. Bahkan baju pun ada dress code-nya. <guluh> bajunya begini waktunya begini Wah seperti ini keadaannya diatur jalurnya seperti ini itu manusia ya ya dan kadang-kadang yang seperti itu ya kepentingannya tidak kita rasakan setelah kemudian mendapati pertemuannya Apakah mungkin solusi didapatkan mengajukan didengar tapi belum tentu dipenuhi ya. sedangkan Allah yang memenuhi segalanya ya kan? dan tidak kadang-kadang membuat syarat-syarat ya itu tidak seketat bahkan manusia membuatnya Itulah kasih Allah dan limpahannya melebihi apa yang diberikan makhluk karena memang khalik nggak ada batasnya. Ya karena itu ketika kita memiliki informasi-informasi, mendapatkan informasi dalam fikih tentang hal yang ketat pada satu pelaksanaan, ya ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat besar manfaatnya yang diinginkan oleh Allah kita dapatkan. Sehingga jangan miss sedikit pun. Ya jangan terlewat. Ya sebab Allah tidak menginginkan kita gagal mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di balik itu. Ya, ada hal-hal besar yang bisa kita dapati di baliknya. Kemudian, teman-teman sekalian, ini juga mengandung arti al-qabulul al jayyi dakwil kamil, ya kan? Penerimaan yang baik atau sempurna. Ini ada saya buat garis miring seperti ini untuk memberikan kesan. Ya, memberikan kesan sebaik apa kita mencoba untuk mengoptimalkan menghadap ke arah kiblat itu, ya kan? Dengan sempurna itu, dengan sesegera itu, Sesuai dengan kadar kesungguhan kita, sesuai dengan kadar keseriusan kita, seperti itulah kemudian Allah akan menerima usaha kita. Kalau yang biasa-biasa, baik ya diberikan sesuai kadarnya, baik. Dan kalau dia kemudian sungguh-sungguh, serius, mencoba menyempurnakan, Allah berikan juga yang sempurna sesuai dengan kadar usahanya. Dan yang terakhir, kata ini juga melahirkan turunan nanti. Ya, Turunan-turunannya bisa diambil secara metafor seperti apa yang saya sampaikan. Ya kan orang yang mampu menghadap kiblat dengan baik dan nah ini dia menerjemahkan mentransformasikan membawa maknanya secara metafor dalam kehidupannya artinya apa mengarahkan semua segala hal dalam kehidupannya hanya tertuju kepada satu arah saja ke kiblat ya metafornya adalah menunjukkan semuanya itu ditujukan lillah saja untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya batas dalam segala hal termasuk melampaui segala yang kita batasi, ya, baik arah, tempat, dan sebagainya. Maka ketika semua tertuju, latihan kan di latihan, dilatih kita dalam sholat untuk terkoneksi dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat, seperti yang pernah saya terangkan dulu. Ya, yang melatih kita mengoneksikan, menyambungkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau metafor kiblat ini dibawa dalam kehidupan kita, menjadikan semua lillah, maka rahmat Allah akan diturunkan dicurahkan kepada kita dan hubungan kita menjadi mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Semuanya karena yang satu, semua diarahkan kepada Allah, ya Ada satu kenikmatan, alhamdulillah sumbernya dari Allah. Ada ujian, alhamdulillah dipercaya oleh Allah untuk membawa ujian itu dalam kehidupan. Kalau semua seperti itu rahmat diturunkan. Ya, karena itu kalau kita ngaji lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, kita ambil misalnya tiga ayat di surah Al-Baqarah ayat 155 156 dan 157. Ketika manusia diuji dengan berbagai hal dalam kehidupan, ya, kata Allah dengan keagunganku akan diuji manusia itu dengan berbagai hal. Yang ujian itu didesain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan ingin menjadikan hidup manusia bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidup, belajar dari persoalan itu untuk mengatasi persoalan lebih besar di step berikutnya di tahap-tahap berikutnya. Bentuknya bisa kegelisahan, bisa rasa lapar, bisa kekurangan harta, atau bahkan ada yang sakit, meninggal, atau apa yang kita harapkan ternyata diambil oleh orang lain. Kan? Dan berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang sabar. Siapa orang sabar itu? Al-ladhina musibah inna lillahi wa inna ilaihi Yaitu ketika dia diuji dengan aneka persoalan kehidupan, dia meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa semua itu, semua itu bersumber dari Allah yang ditujukan untuk hikmah-hikmah terbaik. Dan solusinya pun kembali kepada Allah. Dalam bahasa bebasnya, menjadikan semua itu terpusat kepada satu titik saja. Mengembalikan kepada Allah ya dan menyerahkan semuanya kepada Allah sekaligus meminta solusi kepada Allah. Ayat 157-nya, Ula'ika alaihim salawatum mirrabbihim warahma. Mereka itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan pujian karena tahu bagaimana cara mengatasi persoalan. Mereka tahu seninya, mereka tahu solusinya karena memanfaatkan Al-Qur'an sebagai pedoman, kan? Lalu dipuji dan diberikan rahmat. humul muhtadun dan saking dekatnya dengan Allah diberikan jalan-jalan, solusi-solusi, petunjuk-petunjuk untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Indah sekali. Ya, jadi di kiblat itu bukan hanya persoalan menghadap ke arah Ka'bah, Masjid Al-Haram, ya dan lain-lain sebagainya yang mengiringinya tapi lebih daripada itu ada makna ini yang kita dapati nah, nah, sekarang dari titik ini saja dari titik ini saja kalau kita bawa ke nuansa syariat kemudian ya melompat sedikit ya pernah nggak dapatin makna-makna ini seperti manfaat sholat yang pernah kita uraikan itu dari lima itu berapa yang sudah diraih nah, ini ya Apakah sudah ada sikap bersegera ketika menghadap kiblat? Jangan-jangan sudah komat pun masih main handphone, ya kan? Di masjid sudah kedengaran kok pakai speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar masih sibuk nonton sinetron, ya kan? <tuh> Coba lihat, harusnya kan sifatnya bersegera. Ya, pantas tuntutan sih begitu banyak. Ya Allah, aku mengharap rahmat rahmat dari mana kalau Anda perangkatnya nggak pernah diikuti gitu. Ya kan? Ya, persis orang pengen samara, ya kan? Sakinah, mawadah dan rahmah, tapi kuncinya nggak pernah dibuka untuk membuka pintunya itu nggak pernah digunakan Allah kasih kuncinya nih ini ini pintunya pintu samara nih ya pintu samara bukan sambara kalau sambara di dapur pintu samara nih ya ada sakinah ada mawadah ada rahmah kuncinya dikasih ayatnya kan jelas wamin ayatihi ada ayat-ayatnya ya ada tanda-tandanya ada jalannya Quran surah 30 itu kan ayat 21 Ya, jadi rahmat diinginkan di rumah tangga ada caranya. Rahmat dalam kehidupan ada caranya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rahmat dekat dengan Allah? Ya, kalau panggilan saja nggak direspon dengan cepat, nggak ada unsur segera. Padahal doa itu kan bersanding dengan kesegeraan merespon perintah. Dan perintah itu hikmahnya pengabulan. Ya, coba deh lihat lagi Quran surah kedua ayat 186. Ini kita agak dalam ya. Jadi butuh fokus yang baik ya. Butuh fokus yang baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib kata Allah ujibu da'watad da'i idza da'an apa sampai sini tidak falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun dan jika hamba-hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mengonfirmasi bertanya kepadamu meminta petunjuk cara untuk mendekat kepada Allah katakan pada mereka aku sangat dekat dan aku mengetahui motif mereka untuk mendekat isi hati mereka Ya sampaikan pada mereka apapun yang mereka minta kalau berdoa itu benar aku akan kabulkan. Untuk mempercepat itu falias tajibuli maka bergegaslah merespon segala seruanku. Ini seruan Allah itu sesungguhnya untuk memenuhi hajat kita. Solusinya ada di situ. Memaksa sholat itu supaya dari hasil sholat itu membuka jalan pada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Falah itu. Hayya alas salah, hayya ala falah. Itu poinnya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kewajiban itu solusi, kalau kita mengerti yang diharamkan untuk menjaga kehormatan, kita akan kerjakan dengan maksimal. Makanya kalimatnya cuma dua, nggak ada yang lain. Samiana, wa Kalau sudah paham itu samiana, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taati. Nggak ada konfirmasi lagi. Nah, yang mengonfirmasi itu artinya butuh pencerahan, butuh pendalaman, butuh keluasan wawasan. Sehingga dengan itu hikmah bisa datang. Dan itu hanya bisa diterima dengan kesungguhan dan kelapangan hati. Makanya kalau sudah ngaji tentang Quran, tentang hadis, apalagi masuk ke penggabungannya dalam fikih, butuh full concentration, gitu kan? Nah, jadi kalau bedakan dengan yang lain-lain, <laughs> ya, ikut zoom tuh, yang lihat kan kalau sambil rebahan ya sekilas-sekilas saja -sekilas masuknya nanti. Nah, maka kalau waktunya pun nggak maksimal kita bisa itu, pelajari lagi saat kita bisa fokus. Sehingga manfaatnya lebih cepat kita dapatkan karena kalau semua tiga bagian diri kita secara fisikal mata memandang telinga mendengar kan kemudian akal mencermati mengikat itu dan hati menghayatinya tiga itu digunakan dahsyat hasilnya. ya nah ini ya gambarannya nih nah, oke okay. ini dapat nih definisi secara bahasa secara etimologi nah, kita masukkan bahasa-bahasa ilmiahnya juga supaya bisa dipahami secara bahasa ini tercakup, Jadi secara syariat dibatasi, secara istilah, terminologi, terminologi, secara istilah, istilah ini membatasi, ya kan, membatasi definisi, penjelasan, pemanahan tentang sesuatu yang dibatasi dengan frame istilah yang dimaksudkan, ya kan, ini kan masih luas nih, masih luas, ditarik ke dalam istilah apa? Saya sering katakan bisa. Bisa itu kan maknanya cukup beragam. Berarti dapat, mampu, bisa juga racun. Ya dalam istilah apa bisa itu akan dibahas? Ya kalau di dalam istilah misalnya pengobatan tentang hewan, ya kita bisa simpulkan yang dimaksud di sini bisa hanya adalah racun. Ular itu punya bisa. Artinya apa? Dia punya racun yang berbahaya. Dengan dia bisa mengatasi persoalan itu. Oh ini bicaranya tentang kemampuan dapat menyelesaikan. Nah ini ditarik dalam konteks apa ini? Ya, ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Nanti sekarang ini kan musim-musimnya kita dihadapkan pada kebebasan berpikir yang kadang saking bebasnya nggak ada ikatan. Nah lupa dengan ini. Ya. Mau ditarik-tarik tuh pengertian nggak jelas di fikih. Mau ditarik lagi ya ke pemikiran-pemikiran yang keluar dari frame fikih tadi. Ya kadang-kadang ujung-ujungnya mengikuti nafsu atau kepentingan duniawi-duniawi tertentu. Tidak ada batasan dibikin lagi pengertian, dibikin ini lagi ya. Nah, ini ini yang e, nantilah dalam dunia pemikiran kita hadirkan. Kalau sudah masuk ke pembahasan tentang sejarah orientalis itu, nanti saya tunjukkan ya. Dan di antara e, jalur yang digunakan itu memengaruhi pemikiran. Ya, apa yang sekarang kita sebut dengan propaganda, kan? ya merubah cara berpikir seseorang, mindsetnya untuk ikut pada satu bagian tertentu. Nah, ini kadang-kadang kalau singgungannya sudah masuk ke dalam e, syariat. Uh, maka yang berbahaya adalah mencoba memberikan pemahaman baru terkait dengan tuntunan-tuntunan dalam syariat yang mengeluarkan manusia dari pemahaman-pemahaman asal pokok yang benar itu. Itu yang berbahaya. Ya, Allah sudah memberikan definisi, sudah memberikan arah, makhluk malah membatasi sehingga apa yang sudah Allah jelaskan itu yang bermaslahat secara luas dibawa kepada kepentingan yang lebih kecil, parsial. Yang ini tentu akan banyak perbedaan di dalamnya dan tidak sedikit menimbulkan madarat dalam kehidupan. Hati-hati ya. Jadi kalau ada paham-paham seperti liberalisme, pluralisme dan sebagainya, nah itu yang diantara anak kandung anak kandung yang dihasilkan dari perpaduan-perpaduan orientalis orientalis yang uh, telah melahirkan berbagai hal. Ya, nanti mungkin ini agak lebih ilmiah itu kajiannya. Ya, nanti data buku dan sebagainya bisa disajikan, tapi kajiannya terpisah. Kita kesini dulu aja. Ya secara terminologi, secara syariat yang mengikat makna-makna ini terkumpulkan, kiblat dipahami sebagai arah, ya sebagai arah yang menjadikan pusat ibadah, saya ulangi, yang menjadikan pusat ibadah dalam kurung Salat tertuju sebagai arah yang menjadikan pusat ibadah dalam kurung salat tertuju. Pelan-pelan. <tuh> Sudah? Arah yang menjadikan pusat ibadah tertuju berupa berupa Kabah di Masjid Al Haram berupa kabah di Masjid Al Haram berupa kabah di Masjid Al Haram. Jadi, kalau bicara kabah, itu bicara arah yang menyatukan kita untuk ibadah pusat yang menyatukan kita. Arahnya sudah berupa kabah di Masjid Al Haram yang dengan itu salat dapat diterima dengan baik. Tuh, dan yang dengan itu salat dapat diterima dengan baik dan melahirkan kedekatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan kedekatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau masukkan definisi secara terminologi yang mengandung sifat-sifat yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi kalau kita masukkan ini kepada pengertian ibadah terkait dengan sholat, maka terbatasi kalau sudah disebutkan kiblat, maka yang dimaksudkan adalah Ka'bah al-Masjid al-Haram. Ya, Ka'bah al-Masjid al-Haram. Nanti kalau di Masjid al-Haram berarti pas ke arah Ka'bahnya, kalau di luar itu nanti minimal bisa mengarahnya ke area Masjid Al Haram atau Al Haramnya. Nanti bicara di cara nanti kalau sudah masuk ke situ. Ya sudah ya teman-teman sekalian jelas ya baik kemudian ini jarang ya kita dapatkan definisi seperti ini tahunya kan menghadap ke arah kiblat kiblat ke Ka'bah ke Mekah ya sampai di sajadah pun kan dibuat semacam petunjuknya arahnya kompasnya gitu kan yang mengarahkan tuh kadang-kadang dibuat satu miniasinya untuk menunjukkan petunjuk ke arah kiblatnya itu Memberikan gambaran ini, tapi tadi saya ikutkan kesan-kesan ini supaya dipahami bahwa dengan menghadap ke situ, maka kita mendapatkan penerimaan yang sempurna. Ya, apalagi bila diikuti dengan sifat yang bersegera, dan dengan itu bisa diraih kedekatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau orang menghadap kiblatnya itu benar, ya beda rasa yang didapatkan dalam solatnya, dengan kehusuan yang diraihnya. Kemudian dari situ muncul percikan dan curahan-curahan kemuliaan lewat apa yang disampaikan dari perluasan rahmat tadi. Baik ya? Nah, jadi kalau kita mau batasi kalau sudah disebutkan kiblat berarti kita turunkan ke sini menjadi Ka'bah. Ya. Sudah adanya di Masjid Al-Haram areanya. Sudah? Itu ya. Nah, ini kiblat. batasannya ini. Baik. Ya, sekarang kita bicara tentang dalil ini. Bicara tentang dalil. Sudah ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang dalil, kita akan coba turunkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita untuk mengarahkan seluruh aspek yang terkait dengan sholat itu pada satu titik ya yang tadi kita sebut dengan kiblat itu ke arah Ka'bah atau Masjid Al Haram. Kita temukan ini di Quran. Ini harus ada landasan ya karena sifatnya ibadah. Masih ingat dulu dasarnya mesti ada dalil. Ya, karena ibadah itu keterkaitan itu dengan penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau sudah terkait penyembahan kepada Tuhan, maka kita harus bertanya kepada Tuhan, kepada Allah subhanahu wa taala, ya Tuhan yang menentukan. Kan aneh menyembah kepada Tuhan, tapi manusia yang menentukan gitu kan? Kan tidak tepat. Manusia diperintahkan itu Rasul untuk menerangkan, tapi harus bersumber dari Tuhan sendiri seperti apa harus melakukannya. Dengan gitu nah, maka di kita itu sangat lengkap sekali. Allahnya langsung menyampaikan Tuhannya, ya seperti ini. Nah cara ketika kita mendapati keterangan itu, semua keterangan yang terkait dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi yang menerangkan itu disebut dalil secara lengkapnya. Ya, dalilnya apa? Kita temukan di Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 143 khususnya sampai 144. Ya, sampai 144. Kita buka yang ini dulu, ayat 144. Okay. Kita buka ayat 144 dulu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Disebutkan kiblat di situ ya. Falanwalliyannaha qiblatan tardaha. Ada kiblat. Kata kiblat di situ ada. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, temukan kalimatnya. Maka hadapkanlah. Ah, sudah ada kata wajah tuh. Wajah. Nih, wajah itu menghadap dengan sempurna. Karena itu ketika kita sholat, kan di antara doa iftitahnya dari sembilan itu ada kata apa? Wajah tuh. Kata Al-Quran, fawalli wajhaka, kita jawab dari petunjuk Nabi, wajah tuh. Nah, saya hadapkan diriku sepenuhnya. Itu. Semua terkait. Gak ada yang gak terkait di Islam itu. Semuanya terkait. Jadi begitu Quran perintahkan kita merespon. Saat merespon itu pun diajarkan oleh Nabi. Caranya kata Al Quran fawal di wajahka syaitan al masjidil haram. Kemudian kita sholat kita katakan wajah tuh, aku hadapkan diriku sepenuhnya. Ya atas perintah Allah, gitu kan? Kepada yang Allah perintahkan dan puncak itu secara metafornya kan apa? Secara metafornya mengarahkan semua lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saat kita mengatakan wajah tuh, wajah tu wajhiyalillahi fatarasamawati walard, ikan? Ya ya bukan karena Ka'bahnya bukan karena bendanya ya karena perintah Allahnya perintah Allah yang telah menciptakan semesta ini makanya mau diperintahkan kemanapun kita ikuti ya karena itu spirit dari Ka'bah ini sesungguhnya bukan tempatnya di Islam itu tidak ada pengkultusan terhadap tempat tidak ya tapi kemuliaan tempat itu menunjukkan pada kemuliaan perintah untuk memuliakannya itu ya bahkan dalam ibadah pun Makanya iblis itu ketika dia tidak hormat sujud hormat kepada Adam, itu yang disoal oleh Allah itu bukan sujudnya, bukan hormatnya dan bukan Adamnya, tapi perintahnya. Ya. Masih ingat kan di Quran surah ke-7 itu Al-Araf di ayat ke-12 ya sampai 13-nya itu ketika Allah berfirman, "Ma alla Apa yang mencegah engkau untuk hormat sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Perintahnya yang penting, bukan hormatnya. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak usah hormat. Tapi ketika Allah perintahkan, itu yang penting. Jelas ya? Ya sama persis. Ini jangan dipahami oh, Kaabah itu sebagai Tuhan. Ya bukan. Ya, itu sebagai dari pancaran, ya pancaran perintah yang Allah berikan kepada kita, dengan gambarannya ada di situ. Ya, jadi kita itu menghadap ke arah kiblat ke arah Ka'bah, Ka bukan menyembah Ka'bahnya, Ka hati-hati. Ya, tapi menaati perintah yang Allah berikan kepada kita. Allah yang kita sembah. Makanya ketika kita mengatakan wajah tu bukan lil Ka'bah disebutkannya, lil fataras sama samawati wal yang mencipta semuanya ini. Ya seakan kita mengatakan begini, ya Allah, jangankan kepada Ka'bah aku hadapkan, semua apa pun yang kau perintahkan aku kerjakan. Sampai aku wafat. Makanya kita katakan inna salati, sungguh salatku Ya, yeah, wa nusuki semua ibadahku, wa ya bahkan seluruh gerak hidupku, wa bahkan wafat pun. Kalau saat ini pun aku wafat, lillah karenamu ya Allah nggak akan temukan tuh di, di berbagai macam keyakinan manapun hal-hal yang tadi kita sebutkan itu. Konsepsinya jelas. Qur'annya ada, kaitan hadisnya, maknanya, filosofinya dan sebagainya. Disalah kalau memahami misalnya oh, uh, Ka'bah itu sebagai tempat kita untuk uh, bersujud, salat, ruku dan dipersepsikan sebagai Tuhan sehingga ada kesan bahwa Tuhannya orang Islam itu Allahnya bentuknya Ka'bah itu keliru. Ya, totally wrong. Sesuatu yang salah, perspektif yang sangat keliru. Ingat ya, tadi dasar apa yang kita sampaikan. Nah, dan yang paling menarik, yang paling menarik, bukti dalam Islam tidak ada pengkultusan kepada satu tempat tertentu, tapi kemuliaan, memuliakan tempat itu ada. Ingat ya, pengkultusan itu mengangkat kemuliaan sesuatu, melebihi porsi yang telah ditetapkan untuknya. Ya, alih-alih kita memuliakan, naikkan jadi status Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Ya kan? memuliakan ia tapi mengkultuskan mentakdiskan ya menjadikan porsinya naik di atas itu itu yang dilarang jelas ya Nah buktinya apa salah satunya bahkan ketika tidak mengetahui arah ke arah Ka'bah pun ya kan? itu kita diperintahkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala untuk menghadap sesuai dengan apa yang kita yakini ya, ya kita berusaha ikhtiar mencari nggak tahu nih ada petunjuk kadang kan mudah di alam dilihat matahari apalagi di Indonesia tuh Masya Allah enak sekali. Ya umumnya arah Kaabah kan ke arah barat tuh. Ya matahari terbit dari mana? Dari timur. Tinggal dilihat lawan arahnya. Saya kalau ke ruang terbuka kan, kalau sekarang enak kan, ya tinggal di handphone buka ada kompasnya arahkan sekian derajat ketemu deh, dengan ukurannya. Kalau kadang-kadang kan kita nggak bawa itu semua, nggak tahu, tinggal lihat aja ukuran matahari ada di mana nih. Terbit dari arah mana? Terbenam kemana? Lebih gampang. Tapi kalau malam kita nggak bisa bedakan misalnya, itu kan? Atau kondisi tertentu yang belum kita dapatkan, maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 115. Walillahi al wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Lihat bacanya. Ya, walillahi al wal maghrib. Mashriq wal maghrib, timur dan barat, semua arah itu milik Allah. Semuanya. Karena Allah penciptanya. Ya, walaupun dalam keadaan engkau tak mampu mendapati sulit dan sebagainya, ambil yang paling yakin menurut ikhtiarmu. Cari. Wah ini, saya duga ini gitu kan. Silahkan kau menghadap. Fathamma wajhullah. Lihat ya, cara bacanya. Perhatikan betul cara baca lihat harakatnya. Bukan wajah Allah tapi fathamma wajhullah. Ya. Perhatikan baik-baik. Ketika kau menghadap itu, Allah yang mengetahui, Allah yang menemukanmu. Ya. Jelas. Ya, jadi walaupun kita berikhtiar kemudian kita menghadap Allah yang Maha mengetahui Allah yang menemukan mufassama wajhu, fa'il bukan wajah. Ya, ini dalil yang sangat tegas bahwa Allah tidak dibatasi oleh arah tertentu, tapi Allah yang menguasai semua arah itu. Jelas ya? Nanti babnya nanti ada pendalaman di sini. Jadi saya ingin tegaskan bahwa menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram itu arahnya kiblat. Ya, arahnya kiblat dengan semua makna ini. Ya, sebagai perwujudan dari satu perintah yang Allah telah berikan yang dengan ketaatan pada perintah itu rahmat diberikan kedekatan itu terjalin ya baik tegas ya dari sini ya nah, karena itu di kita itu nggak ada misalnya kalau berdoa ya eh, Ka'bahnya harus dibawa Sholat misalnya Ka'bahnya harus di depan mihrab tidak demikian, Enggak ada miniatur Ka'bah pun enggak ada masalah karena yang dimaksudkan arahnya, yang dimaksudkan kiblatnya bukan wujud fisiknya, nah, itu perbedaannya. Jadi kita tidak harus membawa semacam miniatur miniatur benda e, terkait dengan Ka'bah misalnya, ya e, yang dengan itu kemudian menjadi sesuatu yang kita e, agungkan, sakralkan, bawa dan memang harus ada itu ketika sholat tidak karena bukan itu sifatnya, ya yang dimaksudkan bangunan ketaatannya kepada Allah, konektivitasnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya. ya makanya kita nggak punya simbol-simbol, misalnya ada kalung dari Ka'bah, ya gelang Ka'bah macam-macam. Ya itu cuma hiasan aja yang dipakai. Ya nggak ada kaitannya dengan uh, umbudiah. ya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik. Sudah. Kembali ke sini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Ya, dengan segala keagunganku, dengan ya, kami mengamati Muhammad SAW, memperhatikan bahwa engkau seringkali menengadahkan dirimu yang ke langit, memohon, yang meminta, berdoa. Nah, ini ini fikih yang sangat indah dalam doa bahwa apapun yang kita mohonkan itu, Allah memberi perhatian, dan perhatian itu bersanding dengan maslahat, ya karena doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan dan bersanding dengan maslahat kemampuan kita menerima apa yang dikabulkan itu untuk dibawa dalam interaksi yang melahirkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita kadang-kadang kita minta sesuatu maslahatnya belum sesuai kata Allah kamu belum cocok kalau diberi sekarang ya kan? minta motor dalam usia tujuh tahun kepada ayahnya bapaknya mengatakan nanti ya nak ya saat usiamu misalnya 20 tahun kamu sudah mulai bisa bikin SIM dan sebagainya Papa kasih mau yang seperti apa. Bukan papahnya nggak punya. Ada kemampuan untuk memberi tapi tidak cocok dengan uh, kondisi yang diberikan dalam usia rentang pada saat itu. Itu ilustrasi dalam dunia kita. Walaisa Dan tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Wasallam dikisahkan selama 16 sampai dengan 17 bulan. Kurang lebih dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kiblat itu, arah itu berdasarkan perintah Allah diarahkan ke sini. Ke Masjid Al-Haram. 16 sampai 17 bulan minta. Nah ini menarik nih. Nah, berarti pengertian sederhananya sebelum menghadap ke sini ke masjid adalah haram. Selama 16-17 bulan ini menghadap ke mana? Ah ya nah, menghadap ke mana nih? Kita sudah tahu semua ya, insya Allah Baik ada al masjid al aqsa, al masjid Al-Aqsa. Tahan. Lompat sedikit. Wah, ini alurnya. Wah, ini kalau dibuat satu gambaran ya. Dalam alur tulisan yang bagus. Itu, Masya Allah, ini jadi satu hal yang sangat menarik sekali nih. Sangat menarik sekali. Teman-teman sekalian. Masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Masih ingat gak? Makan? Yang sering kita dapatkan dari guru-guru kita dan sebagainya, bahkan kita baca dalam Al-Quran di surahnya langsung, surah ke-17. Ayat 1 itu. Ini pun hikmahnya tinggi sekali ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla kan? minal masjidil haram, satu. Ilal masjidil aqsa, Dua. الذي barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Ya kalimatnya asra bukan sara. Kalau asra memperjalankan berarti kekuatan perjalanan Nabi itu diperoleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak. Ya. Dan ini kalau dibuka dengan kalimat subhan menunjukkan kepada konteks pengabdian dan penyucian. Artinya yang dihitob iman. Jadi perkara Isra Mi'raj itu perkara iman, bukan perkara akal. Ingat ya? Kalau sudah iman, berarti tingkatnya lebih tinggi daripada akal. Ya, akal itu punya keterbatasan, seperti mata punya keterbatasan dalam memandang, telinga punya keterbatasan dalam mendengar, maka akal pun punya keterbatasan dalam melogikakan dan memikirkan sesuatu. Bergantung kepada informasi, data yang masuk kepada bagian diri itu yang dicerna. Kalau nggak sampai, nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dicerna. Jadi ya, kan? Nah, maka di sini yang dikhitab iman, iman lebih tinggi daripada akal. Iman itu terkait dengan keputusan Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa melewati, melampaui hal-hal yang dilogikakan oleh akal. Akal mengatakan hubungan sebab akibat kausalitas. Ada anak karena ada orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak. Dari hubungan biologis itu menghasilkan anak. Tapi kalau Allah berkehendak perkara iman, akal nggak bisa menjangkau. Ya kan? Udah, nggak ada bapak. Laki-lakinya nggak ada yang memengaruhi. Ibu bisa mengandung. Maryam kasusnya. Alihassalam. Yang mulia melahirkan siapa? Isa, Yesus, Mesias. Ya, Maryam tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam diam sasti Bashar Kenapa? Karena Allah berkehendak. Perkaranya iman. Jelas ya? Bukan akal. Mau dicari ke logika manapun nggak akan ketemu. Ya, ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, Maryam itu masih ada. Isa itu masih ada Maryam ibunya. Ada yang tanpa bapak, tanpa ibu. Adam alaihi salam. Allah berkehendak jadi. Jadi kalau kehendak Allah itu dibacanya lewat iman. Ya nanti iman mendatangkan hikmah. Ketika hikmah datang akal akan dibimbing. Oh begini baru mengerti. Oh gimana Nabi Muhammad bisa pergi bolak balik gitu. Masjidil haram, masjidil aqsa naik ke langit lagi. Ya cuma dalam sekelebat sepertiga malam balik lagi. Ya, susah diakalkan. Ya pada saat itu kekinian ada yang demikian. Tapi perkara iman. Nanti kalau yakin dulu hikmah datang. Ya sama dengan semut. Saya dari Bekasi ada semut nempel, ya kan? Dalam ini peci misalnya kan nggak kelihatan di atas ya di peci nempel. Saya kemudian ke Bintaro ceramah hampir tiga jam, ya balik lagi ke Bekasi, tut gitu semut nih begitu saya simpan peci ke tempat semula semut turun lagi ketemu kawannya. Tahu nggak bro gitu kan? Kenapa? Barusan saya ke Bintaro <laughs> balik lagi ada semut ke yang lainnya. Wah nggak mungkin lah Masa kamu ke Bintaro cuma dalam tiga jam itu kan bolak-balik ke sini. Ya, bagi semut yang satu dia akan menganggap gak mungkin. Kenapa semut? Dia nggak tahu kalau barusan semut tadi nempel di peci ikut saya pakai mobil <gulau> bolak-balik. itu sesuatu yang sederhana. Itulah hikmah. Itulah hikmah gitu ya. Jadi kalau kita itu imannya kuat tinggi, Allah bimbing lewat hikmah. Jadi mengerti, paham. Nah, sekarang kita melihat ada Apollo, ada macam-macam, ada ya macam-macam. Bahkan sekarang udah ada liburan ke ruang angkasa. <gulau> Dulu orang nggak kebayang situ. Ya Dah, kembali ke sini supaya tidak terlalu melebar. Minal Masjidil Haram, satu. Ilal Masjidil Aqsa. Lihat urutannya. Pertama disebutkan Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa. Ya. Namun menariknya, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, masih ingat gak yang saya sampaikan dulu waktu sejarah awal dimula perintah sholat? Ya kan? Ini kan usia Nabi 52 tahun. Dan fase Mekah, Sejak Nabi diangkat, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, ya kan, di usia 40 tahun itu. Sudah berjalan fase Mekah Makkiyah itu 12 tahun. Sedangkan kita ketahui, fase di Mekah itu berlangsung selama 13 tahun. Ya kan? Selama 13 tahun. Tiga, masih ingat gak? 3 tahun itu pemantapan Nabi, ya pemberian pengetahuan kepada Nabi secara sempurna sebelum disampaikan risalahnya 10 tahunnya dakwah terbuka dengan turunnya surah al mudathir itu dengan ya nah artinya apa ini perintah Isra dan Mi'raj dilangsungkan dan membawa oleh-oleh perintah salat salat ya kan selama lima waktu itu perintahnya berlangsung setahun sebelum hijrah hijrahnya kan ke Yasrib yang kelak jadi Madinah al-Munawwarah itu setahun sebelum hijrah. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. kan? Awas, 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 hati-hati. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Nah, sedangkan di sini ada keterangan turunnya ayat ini memberikan kesan bahwa sebelum menghadap ke Masjidil Haram, kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan bermohon berdoa kepada Allah supaya dialihkan ke Masjidil Haram. Sebelum ini kemana kiblatnya? Ya, karena kan perintahnya turun tuh setahun. Ya, sebelum hijrah 12 bulan. Sementara ini memohon 16 sampai 17 bulan. Berarti kan saat awal hijrah ke Yasrib pun yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kalau 12 ditambahkan sehingga sampai 16 ke 17, berarti 4 sampai 5 bulan keberadaan di awal-awal di Madinah ini. Keblatnya kemana? Nah, ini dia. Ya. Baik dalam sejarah ya kan dalam dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita ditunjukkan maka jawaban dari sini semua kita bisa lancar lewat apa nah, ini sejarah yang mengacu kepada keterangan ini oh, ah pelan-pelan tuh pelan-pelan ya ini ini dalam sekali kajian-kajian hikmahnya yuk kita lihat kita lacak dalam sejarah Tempatnya, waktunya, keterangan-keterangan terkait di Al Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika awal mula perintah sholat itu diperintahkan kepada Rasulullah SAW, pulang dari peristiwa Isra ini, hadis-hadis memberikan gambaran bahwa arah kiblat mengarah untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya, pertama kali dilakukan ke sini, ke Masjid Al Aqsa. Pertanyaan harus selesai ini pertanyaannya. Ini masih haram Ka'bah. Secara tempat ada di mana tempatnya? Satu, kita bicara tempatnya di mana? Oke, okay, baik. Dua, tadi terkait dengan waktu untuk menunaikan ibadah itu, durasinya sebagian sudah terjawab. Yang ketiga, mengapa pertanyaannya? Mengapa? Dia kan tempatnya di mana waktunya kapan kan di mana kapan mengapa awal mula kiblat itu ke masjidil Aqsa selanjutnya ke masjidil Haram kenapa tidak langsung saja ke masjidil Haram kan? harus ke masjidil Aqsa dulu baru ke masjidil Haram mengapa nah. untuk menjawab ini teman-teman sekalian yuk kita gali dulu dari segi sejarah ini. dan sejarah ini nggak akan lepas dari keterangan-keterangan dari Al Quran dan hadis Baik, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sudah ditemukan dalilnya di Al-Qur'an disebutkan. Quran surah 17 ayat yang pertama. Ini Masjidil Haram ditemukan, masjidil Aqsa ditemukan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Clear? Penunjukan tempatnya ada. Ya kan? Ini Aqsa disebutkan oleh para ulama, kenapa disebut dengan Aqsa? Menunjuk makna jarak dari Masjidil Haram yang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, kan? Saya ulang, yang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, normalnya ukuran jarak dalam pandangan manusia. Ya, sehingga sesuatu yang jauh terjauh disebut dengan akso. Namanya ya, akso ujung sesuatu jauhnya dari sesuatu, ya, sesuatu yang terdalam. Makanya, orang sudah populer, sudah viral sekali di kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Wajib, aqsa sudah pada tahu, ya dan tahu jaraknya jauh dari Masjidil Haram. Ya, karena itu mereka menempuh perjalanan bisa berbulan-bulan. Ya kan dulu pakai unta, ya, yang pakai kuda, ada macam-macam. Mau kemana? Ke masjid yang jauh dari sini. Ya tempatnya di Palestina. Itu kan jauh dari sini, jauh. Tuh bahasa Arabnya as aqsa Ya karena itu di lisan orang-orang mereka mengatakan bahwa masjid yang dimaksudkan yang ada di tempat yang suci yang baik itu kan di wilayah Palestina sekarang itu ya mereka namakan dengan Al Masjid Al Aqsa untuk menunjuk menunjuk keadaan jauhnya dari Masjid Al-Haram secara jarak. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah. Yuk, sekarang kita selesaikan dulu ya. Jadi ini sudah kita temukan. Ini yang ada di Palestina. Alladzi barakna wilayah Syam. Sekarang ada di Palestina. Ini tempatnya di mana? Palestina. Yang ini kita ketahui adanya di Mekah. Mekah itu dalam bahasa Arab itu huruf mim ya ada lisan orang Arab kadang disebut dengan ba ya jadi ada suku-suku di Arab itu menyebut mim dengan ba ya jadi kalau dia pakai mim ini pakai ba itu biasa biasa kalau kita masuk ke gramatikal bahasa Arab kita temukan ada yang sin menyebut dengan son ada yang menyebut sin son dengan zai ada itu biasa dan kalau mau ngaji bahasa Arab pindah gramernya cara berpikirnya dengan menggunakan bahasa Arab jangan memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia Jelas ya, sama kalau mau ngaji fikih tentang Islam, masuk dulu ke dalam Islam. Lihat, ya jangan dibawa kepada pola fikir kita. Ya, ingat, itu cara-cara berfikir yang normal, yang jelas. Nah sekarang, apa pentingnya saya katakan ini, jadi kalau Anda misalnya mendengar Mekah, ya Makkah. Makkah itu kan harokatnya sebetulnya orang Indonesia yang pakai E. Ya, kalau dalam uh, diksi aslinya bahasa Arab kan begini. Mimnya pakai ini, Fathah, Makkah ya. Makkah. Makkah. Pakai A sebetulnya. Makkah. Ya, cuman kadang-kadang suka ada imalah atau penyesuaian. Itu kan di lisan saja. Saya mau ke Makkah, mau ke Mekah. Gitu kan? Untuk lisan. Lisan orang itu tergantung pengaruh. Ada Kan ada antropologis ya. Secara geografis itu lingkungan memengaruhi bagaimana lisan bertutur. Yaitu yang hikmah di surat Ar-Rum juga ayat 22. Gitu kan? Di antara tanda kebesaran Allah itu perbedaan pigmen kulit dan juga lisan yang bertutur akibat pengaruh lingkungan dan interaksi. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau lisan-lisan pengucapan, dengan itu kan bisa berbeda juga cara mengucapkannya. Aksen Amerika dengan aksen Inggris kan bisa berbeda. Arab juga sama, orang Mesir dengan orang Libya, ya orang Saudi ketahuan itu, ketahuan dari bicaranya ya, oh ini, ini, oh ini, ini. Sama dengan anda, oh ini Australia ini, Australia juga bagian sini itu, itu pasti bisa bisa membaca itu. Ya ini jadi bisa makkah, bisa pakai bak bakkah. Bakkah. Ya, ini di Arab nih ada dua ini. Dan ini diperkenalkan oleh Al-Qur'an, diperkenalkan. Misalnya kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Kalau lengkapi aja. Quran surah 3 ayat 96 sampai 97. Inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi mubarakah. Pakai bak di sini diperkenalkannya. Karena viral waktu itu saat ayat diturunkan viral menggunakan bak juga bak dengan mim dua-duanya ada ini hikmahnya Al-Quran sehingga tercakup semua orang paham mengerti apa yang dimaksudkan makahnya sudah dikenal bakah juga tahu ya dan ini akomodatif, akomodatif sifatnya Al-Quran mengakomodasi bahasa-bahasa diksi-diksi yang digunakan sehingga tidak ambigu pengenalannya di masyarakat semua dikenali diketahui dan terangkat keadaan suku yang disebutkan itu Ya, jadi uh, ada kesan dimuliakan oleh Allah. Karena disebut dengan dialeknya dan sebagainya sehingga menerima Islam itu dengan enak, dengan nyaman. Nah, ini ada pesan-pesan dalam juga secara hikmahnya, ya kita harus uh, ini kan ada kesan bineka Tunggal Ika dan sebagainya, gitu kan? Berbeda ada suku-suku, ada wilayah, ada tempat, ya. Maka kalau kita ingin menghadirkan satu kesan kebahagiaan, persatuan, kemuliaan, maka hadirkan spirit Al-Qur'an itu dengan menampilkan kemuliaan-kemuliaan tempat itu, penduduknya, orang-orangnya, bahkan bisa digunakan dalam kebahasaannya ketika bertugas di tempatnya, ya. Ada misalnya pejabat bertugas di daerah yang Sunda, pelajari bahasa Sundanya, interaksi dengan orang-orang Sunda di situ. Walaupun misalnya ini dari Jawa, dari Sumatera, itu akan memberikan kesan tersendiri, ya, di orang Sunda yang hadir di sekitaran itu jaksa misalnya rapat dengan teman jaksa Sunda ngobrol saling nyapa aja pakai bahasa Sunda itu punya kesan tersendiri di masyarakatnya sehingga penerimaannya bagus ya ke Kalimantan Masya Allah kita belajar bahasa di sana menampilkan keindahan keindahan alamnya dan sebagainya merasakan kesan tersendiri sehingga persaudaraan itu terikat nyaman kuat hubungan tuh enak inilah spiritnya Al-Quran Gitu. Jadi Kak, pokoknya kalau jadi muslim, mukmin yang beriman yang baik tuh, masya Allah itu kepersatuan itu cepat, kenikmatan berinteraksi itu enak dan nyaman gitu, nyaman. Dan kita bisa menghindari hal-hal yang ya hal tidak penting dalam kehidupan, yang kadang menghadirkan satu-satu hal yang tidak bermakna. Gitu ya. Ini ini indah sekali. Bakkah disebutkan bakkah. Dan lagi bibak kata mubarakah. Nah ini yang pertama disebutkan oleh Al Quran. Sungguh kata Allah, aku tegaskan inna awwalabaiti wudi alinas. Ya, tempat pertama. Ya, rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia dalam rangka kiblat itu ini. Sebagai arah menunjuk ya pada implementasi perintah, pancaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukti ketaatan kita menaati Allah, gitu kan? Maka Allah wujudkan satu tempat sebagai arah ya untuk kita beribadah. Inna awwala baiti Ya tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ini redaksinya jelas sekali. Yang dibangunkan untuk manusia. Ya kalau kita tekstual melihatnya. Secara tekstual kita akan memahami bahwa yang bangun bukan manusia. Karena dibangunkan untuk manusia. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lacak dalam akhbar Makkah, Ini dua jilid kitabnya. Saya ada kitabnya ini. Akhbar Makkah, Ya karya Al-Azraqi ini. Ya ini kitabnya nih. Ini langsung saya dapat dari Mesir nih. Ya. Akhbaru Makkah wa ja ma athar. Ini ini ya. Kitabnya nih. Ini dalamnya ini luarnya seperti ini. Nah. Ini disebutkan teman-teman sekalian, ini menarik saya buku ini bagus, bagus. Ada dua jilid dan ini saya punya dengan yang tahqiq. Tahqiq itu ada penelusuran ya dan ada editorial dan penelusuran dari referensinya. Apakah kalau bicara hadis, apakah hadisnya kualitas sahih, kan? Baik atau bermasalah, dhaif dan sebagainya. Nah, ini nanti ada bab yang sangat menarik tentang Bagaimana penyebutan awal pembangunan Ka'bah dari fase malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa untuk membangun ya. Ini di halaman ke-68 ini. Ya, sebelah kiri di sini. Dzikru bina il malaikati <flaws> alaihi muslim al Ka'bah yeah, qabla khalqi Adam ya wa mabda' at wa kaifa kan. Ya, bab ya penjelasan atau penyebutan tentang fase dibangunnya Ka'bah oleh malaikat dengan sebelum Adam diciptakan dan awal mula ya tawaf dan bagaimana kemudian tata caranya. Nah, ini di halaman 68. Nanti setelah itu nanti fase Adam. Bagaimana setelah malaikat ditugaskan sebelum Adam turun. Jadi kalau kita melihat urutan ini disebutkan hadis-hadis. Di bawahnya ada kualitasnya. Ya, ini secara cepat saja ya. Nanti boleh ya yang admin ya. Yang untuk siswa di Mira. Tolong di scan. Ya di scan nanti kemudian di pengayaan boleh nanti saya bacakan Anda ikuti. Anda bisa menyimak di scan, di upload nanti teman-teman bisa download ini ya. Baik. Kemudian di sini nanti disebutkan fase setelah itu Adam. Adam turun ya bagaimana kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, untuk menghadap ke arah kiblat ke Ka'bah itu ya dalam ibadah yang ada Adam kerjakan karena sholat kan sudah dikerjakan. Ya bahkan ini nanti ada hadis-hadis yang spesifik terkait dengan Adam ini di halaman berikutnya. Nah, jadi ada zikru ziaratil malaikah dulu alaihi wasallam al baitul haram. Jadi malaikat kalau bertugas ke bumi itu mereka tawaf dulu di Ka'bah seperti mereka tawaf di Baitul Ma'mur, ya. Tawaf di Baitul Ma'mur, bertugas di bumi pun mereka tawaf tuh. Tawaf saya Masya Allah pernah ada satu hal yang menarik ya di Citra saat Ramadhan uh, Ramadan itu, Ramadan. Mungkin di YouTube mungkin ada ya. Dulu saya pernah lihat video aja itu. Ya bagaimana heboh di sekitaran Ka'bah itu melihat cahaya gitu kan. Naik dari Ka'bah itu ke atas dan sebagainya itu kan gambaran citra saja. Kadang-kadang ada tanda-tanda kauniyah. Tapi kita meyakini ya bahwa saat tawaf dan sebagainya itu kan tawaf di lingkungan bumi yang kita lakukan seputaran Ka'bah seperti malaikat bertawaf juga. Dan di sini nanti anda akan baca kisah. Anda percaya aja dulu ya kan saya udah baca kitabnya. Nanti saya terangin. Ya percaya aja dulu karena waktunya terbatas itu. Nanti kita baca ya Adam kan sempat berada di surga, ini kan? Diberikan oleh Allah training di sana dan menyaksikan bagaimana malaikat mereka bertasbih, bertahmid seperti Al-Baqarah 30 itu, tasbih, tahmid, kemudian tawaf, itu kan mengelilingi Baitul Ma'mur dan seterusnya luar biasa. Dan ketika Adam diturunkan disebutkan dalam kitab ini Al-Azraqi, itu Adam merasakan suasana itu, ada kerinduan, ya, ada rasa kangen dan sebagainya, bagaimana tawaf dan seterusnya. Maka Allah perintahkan kemudian di Ka'bah itu. Ya, maka maka fase fase-fasenya kalau mau detil lagi belajarnya itu fase-fasenya nanti ada fase yang menjelaskan fase awal malaikat menunjukkan letak, kan? letak dengan awal pondasinya. Nanti kemudian di masa Adam, kemudian dibangun kembali, diberikan batas-batas yang jelasnya. Nanti kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam setelah terkena hancur itu, ada pondasi diberikan di kembali penegas tandanya oleh Sam bin Nuh, yang kelak nanti pondasi itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Ya dengan turunnya nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah dari Al-Qurannya ayat 127. Wa idhya rafa'u Ibrahimul kawa'idah minal baiti wa Ismail dan sekaligus di situ manasik langsung diajarkan yang diwariskan terus sampai ke Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang. Ya, di fasenya ada fase malaikat pertama kali, kemudian setelah itu Adam alaihissalam yang kedua, tiga Sam bin noh. yang keempat Ibrahim alaihissalam. Sedangkan fase-fase renovasi setelah itu banyak berlangsung termasuk di masa jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada peristiwa terbakar itu kan ya kemudian ada sebagian yang hancur ya lalu direnovasi lagi dan ada kejadian unik ya, itu orang jahiliyah kan banyak yang kaya kaya itu eh, jangan dikira banyak yang kaya Abu Sofyan Abu Jahal waktu itu Abu Sofyan sebelum masuk Islam ya kayanya luar biasa Abu Jahal juga demikian banyak yang kaya tapi menariknya begini ketika mereka mau merenovasi Ka'bah itu mereka merasakan kekurangan kan iuran kumpul tuh ngumpulin uang tuh iuran ya tapi yang kaya itu itu bisa nggak sanggup mengeluarkan biaya untuk merenov dengan sempurna sampai ada bagian tuh yang nggak bisa ketutup secara keseluruhan itu menarik tuh apa hartanya nggak cukup ternyata tidak juga harta mereka banyak cuman mereka merasakan dalam kedalaman jiwanya bahwa ini kan rumah Tuhan nggak boleh keluar yang kotor yang bersihnya aja yang keluar <tuh, <tuh,> ya ini menunjukkan bahwa maaf ya harta yang diperoleh dengan jumlah yang sangat banyak pun banyak pun tapi sifatnya tidak berkah. Maka dia tidak akan punya chemistry dengan nilai-nilai kebaikan. Karena yang baik itu hanya bisa didapatkan dari yang berkah. Sedangkan berkah sumbernya dari hati, dari jiwa yang dalam. Ya. Yeah. Dari hati itu baru bisa mengeluarkan yang diduga baik, ya, disifati baik baru bisa keluar. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya pelit hanya untuk ngasih urusan-urusan sodakoh. Keluar cuma sedikit, terlidiunan, tapi nyumbang ke masjid cuma 10 juta. Ya memang yang berkahnya cuma yang itu. <laughs> itu, itu. hikmah terdalamnya ya. ya Sebab kalau merasakan harta maka dia akan keluar aja biasa. Ya, kena itu jahiliyah tuh dulu begitu. Pokoknya kalau kita ngaji sirah tuh banyak yang unik tuh. Yang unik tuh banyak sekali. Ada yang kadang-kadang kita sedih ngelihat air mata, ada yang senyum sendiri, ada yang kadang-kadang kita ketawa gitu. Sirah tuh unik tuh. Dan itu berulang berulang keadaannya, substansinya, walaupun dalam keadaan yang tidak sama. <laughs> ini ya, nah, jadi hati-hati ya kalau ada yang crazy rich misalnya atau yang kaya-kaya miliuner tapi giliran nyumbang sedikit, nah, itu pertanyaan dalam hatinya, apakah harta yang selama ini saya peroleh sudah benar atau tidak cara memperolehnya? <laughs> Karena kalau mau nyumbang hasilnya takut dosa juga itu ya. Itu itu yang yang maaf ya saya sampaikan ini untuk tahu saja gitu, untuk koreksi diri ya kalau ada kesulitan untuk memberi padahal harta itu banyak, eh, coba dilihat barangkali keberkahannya yang harus dicari ya. Ini poinnya. Nyampe ke sini ya. <gitu> <gitu> ya. Nah ini ya inna kembali ke Al-Qur'an, ini dalilnya. Jadi ini yang pertama dibangun, ini yang duluan dengan fase-fase tadi. Ya. Baru selanjutnya ketika ini selesai baru ke sini. Jadi ini urutan kedua nih. Urutan kedua, Ka'bah dibangun terlebih dahulu, baru ke sini, Al-Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa itu masih lama. Ya, bukan era Nabi Muhammad dibangun. Bukan era Nabi Daud Nabi Sulaiman itu dibangun, bukan. Ya, awal sudah awal sekali. Bahkan kita bisa lacak dalam hadis, Nabi istri yang nyampaikan Ini kan yang paling otentik ya keterangan Nabi itu paling otentik karena Nabi dibimbing wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu bukan di al-bukhari 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 ini unik juga nih nomor hadisnya nih nomor hadisnya 3366 pokoknya <laughs> gampang ngapalin uh, hadis itu ya insyaallah ya enggak susah kalau Quran itu mudah hadis juga lebih gampang <laughs> kalau Quran itu mudah akan diberikan kemudahan juga ke hadis tuh ya dan ada citra tersendiri untuk memudahkan. Ini semua orang punya caranya sendiri, tapi rahmat Allah menjadikan nanti dibimbing untuk memudahkan. Ini kitab yang ke-60, topik yang ke-60. Zikru ah hadis anbiya topik yang ke-60. Dah. Jadi kalau nyari topiknya, insya Allah sih nggak beda nomor hadisnya ya. Topiknya juga nggak akan mungkin beda ya. Kecuali kurang selembar ini. <tik> kitab saya lemburinya. <al> ini <tik> topik yang ke-60. Zikru ahadithil anbiya Bab tentang pembahasan e, Kisah para nabi ya. Kemudian Nomor hadis 3366 Rawinya, periwayatnya Sahabat Abu Dhar al-Ghifari Abu al-Ghifari Al-Ghifari Nama aslinya Jundub bin Junada Jundub bin Junada Jundub bin Ya Junada jadi kalau anda membaca hadis ada Jundub bin Junadah yaitu Abu Dzar Al Ghifari. Ya, kalau anda membaca hadis Abu Dzar Al Ghifari yaitu Jundub bin Junadah. <goda> ya seperti eh, hadis yang tentang ini tentang doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur itu hadisnya dari Mu'ad bin e Jabal dan Jundub bin Junadah. Hadis ini kalau di Al-Arba'in itu ittaqillaha haitsu <haythuma> kunta. <Entscheidung> ya wa atbi'is al hasanata tamhuha. Ah itu riwayatnya dua orang. Ya Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junada. Nah, ini nama aslinya. Kunyahnya Abu Dzar, asalnya dari Givar, makanya dikenal dengan Al-Givari. Ya, Al-Givari. Jundub ini termasuk pimpinan begal di masanya, jahiliyah. Pimpinan begal. Ya, jadi begal sudah ada zaman jahiliyah, ya. Bahkan sekampung itu rata-rata profesinya begal semua. <laughs> itu kata Givar, kota Givar. Dan ini taubat, Masya Allah. Ini dengan info ada nabi, ada bisikan dalam jiwa apa selamanya akan begini. Terus dengar-dengar ada info yang viral sampai ke gifar Ada seorang nabi bawa ajaran begini-begini kan direspon cepat. Respon cepat. Makanya ini di Quran surah 29 Al-Ankabut di ayat terakhir itu jelas walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput hidayah. Hidayah itu kadang datang lewat percikan hati ya, sekelibat gitu. Ah, pasti harus begini gitu kan? kenapa nggak jadi baik? Nah, itu hidayah Allah. Hidayah langsung disampaikan. Tuk. Ya, kadang-kadang mendengar azan, hidayah Allah. Kadang-kadang melihat, kadang-kadang lewat ceramah, apalagi penceramahnya hidayat juga, ada hidayat misalnya. <laughs> dan sebagainya. Itu, itu itu mahal itu sifatnya mahal. Nah, ini ada getaran pada jiwa langsung jemput. Kalau kita jemput, jalan diberikan. Singkatnya masuk Islam diberikan wasiat oleh Nabi untuk pulang dulu ke Givar ya sebagai persiapan nanti di Madinah berjumpa. Ini ketika pulang berdakwah di Gifar, singkatnya pada taubat itu sekampung Gifar, ya dan masuk Islam dan menghebohkan Madinah e, di masa-masa setelah itu. Secara singkat, maka beliau pun mempopulerkan nama kunyahnya Abu Dhar, dan Gifarnya disebutkan Al Gifari untuk memberikan kesan bahwa dulu saya berada di tempat yang seperti ini, tapi Islam memberikan cahaya sampai ke tempat kami jadi lebih mulia. Ya, makanya kalau ada yang masih membegal sekarang itu ketinggalan jauh. Ya, segera bertobat karena yang dulu pun ya sudah banyak yang berubah hasuna home dan jadi termasuk periwayat hadis masya Allah nah, hadis yang akan kita bahas juga dari beliau nih riwayatnya ya maka dari itu pokoknya kalau ngaji sirah itu semua memberikan rahmat kasih sayang tidak ada satu pun yang tidak punya hak untuk menjadi saleh ya makanya saya tuh ingin sekali ya merumuskan fikih-fikih misalnya untuk golongan ini golongan itu profesi ini profesi itu bahkan kita pun nggak boleh melihat orang-orang yang berbuat tindakan kriminal dan sebagainya misalnya kan Ya, dengan tatapan-tatapan bengis, tatapan-tatapan putus asa, tatapan-tatapan hukuman tidak, kita masih diperkenankan untuk melihat tatapan dengan tatapan rahmat, peluang taubat, peluang berubah jadi lebih baik dan sebagainya. Itu babnya yang lain. Ya, kita buktikan saya dulu ya, cari saya al bukhari -nya supaya kita langsung baca. Ini nanti al Nabi akan sebutkan status yang dibangun pertama kali yang mana dan jarak dibangunnya seperti apa? Al-Bukhari. Saya kira masih di sini kitabnya. Oh ini dia. Bismillah. Alhamdulillah. Ini tadi saya sebutkan topik ke-60. Kita lihat. 3366. Nah ini dia topik ke-60 nih. 60. 3412. Kanan atas kalau nggak salah nih. 3381. Nah ini dia. Betul ya. Nih. 3366. Nanti di scan ya. Tolong ya admin ya. ya. Nanti teman-teman ini di-scan, yang sudah masuk uh, di akun, sudah mengaktifkan tinggal nanti diakses saja ya. teman-teman nah, yang terhubung di YouTube yang belum bergabung silakan. Masih terakhir saya lihat ada 300 lagi kotanya. Berarti sudah 9.700 yang terdaftar. Ini kalau sudah 10.000 saya tutup ya. Okay. Uh, supaya bisa maksimalkan dulu. Jadi nanti lebih banyak via Zoom belajarnya. Ya, Zonasi ada yang digabungkan, ada yang juga nanti pengayaan. Dan teman-teman yang istifadah nanti akan berpindah ke YouTube Mira. Ya, untuk upload yang sekiranya bisa di-upload secara umum, tapi kalau untuk tinjauan ngaji begini yang harus khusus. Ya, khusus spesifik supaya jelas nanti dan ada sesi-sesi offline kita bertemu, mungkin saya undang nanti supaya mengonfirmasi ya e, tahu dan mengonfirmasi serta ada nanti e, terkait dengan profesi yang mungkin bisa di-support dengan kurikulum-kurikulum khusus. Baik, yuk kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Ahadith Al Anbiya, ya. Topiknya tentang <tuh> pernyataan-pernyataan atau uh, hadis itu jamak dari kata hadis, perkataan-perkataan, ya. Perkataan itu bukan sekedar perkataan, bisa informasi, ya kan? Bisa sabda, ya kan, para nabi. Baik, bab subtopik nomor hadis 3366. Qala Imamul Bukhariyyu, hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Al-Amsy, hadatsana Ibrahim At-Taymiyyu an abihi qala, "Sami'tu Aba Dzar radhiyallahu ta'ala anhu." Ini ya, saya mendengar Abu Dzar. Jelas ya? sama persis dengan yang tadi saya sampaikan. Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridhai beliau. Kala beliau menyampaikan, kultu ya beliau bertanya. <coughs> Jadi beliau yang bertanya kepada Rasulullah SAW. <coughs> ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi afil ardi awala. Ya masjid apa yang pertama kali, ya kan berada di bumi. Ya berada di bumi. Mana yang pertama kali, gitu ya kan, yang ada. Kata Nabi menjawab SAW, Al-Masjidil Haram. Masjid Al-Haram. Jelas ya? Jelas ya? Jadi mengonfirmasi ini ayat. Perhatikan urutannya. Masih ingat di Quran Surah ke-17 tadi, ayat pertama. Allah mengurutkan apa tuh? Itu itu dari segi urutannya itu sudah mujad sendiri. Subhanalladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram. Ya, lihat urutannya dimulai dari masjidil haram. Baiknya, bukan hanya menunjuk pada peristiwa Isra di mana Nabi berangkat bukan tapi nanti ada urutan hikmah terdalam juga menunjuk pada awal mula itu diberikan didirikan jadi ada batas-batas saya pun pernah baca satu buku ya uh, nanti coba saya cari dulu ya itu ada bukunya bagus itu sampai uh, meriset dengan sangat sempurna ukuran Ka'bah dan area Masjidil Haram dan ukuran Masjidil aqsa Jadi kalau diukur itu secara geometris itu ternyata ukurannya sama Awalnya, ya. Jadi dari luas itu, dari sudut itu sama semua ukurannya. Jadi kalau diukurkan dengan sempurna, ya awal ya, yang sebelum mengalami renovasi, perluasan dan sebagainya. Jadi batas-batas awalnya itu itu, itu serupa. Ya, coba nanti saya cari dulu bukunya ya, begitu saya temukan, lihat nanti saya coba e, mintakan admin untuk e, di scan bagian itu saja untuk ditunjukkan kepada anda. Ini menunjukkan bahwa ada keserasian, keselarasan dan ini menunjukkan sumber yang satu. Di mana ada teknologi bisa saling menginformasikan, belum ada telepon, belum ada macam-macam, arsitek belum bisa terbang sana sini, kok bisa gitu ukuran secara geometrisnya itu serupa. Ya, walaupun nanti secara arsitektur itu bisa mengalami perkembangan, ya, tapi batas-batas yang ada itu itu ukurannya bisa serupa gitu. Jadi besaran-besarannya, panjang dan seterusnya, ukurannya itu simetris sekali, ya. Kemudian, kala disampaikan lagi kultu saya bertanya lagi summa ayun kemudian setelah al masjidil haram itu yang mana lagi ya kalau nabi menjawab al masjidil aqsa masjid al aqsa jadi yang duluan itu ya ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala itu al masjidil haram ada Ka'bah di dalamnya ini mengonfirmasi Quran surah ketiga al imran yang ayat 96 tadi sampai 97 itu ya in baiti wudi'a lin sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu yang ada di Mekah yang penuh berkah itu ya apa itu ya itu Masjidil Haram yang dalamnya ada Ka'bah itu ya jadi satu area meliputi sendiri itu ya meliput sendiri jadi antara Ka'bah yang berada di area Al Masjid Al Haram baik setelah itu baru kemudian Al Masjid Al Aqsa masjid yang jaraknya jauh gitu kan jauh di, dari apa dari wilayah masjid al haram jadi kalau saya pernah tunjukkan kepada anda batas-batas wilayah jazirah Arab itu kan kalau ada jazirah Arab ya ini kotakin lah segini ini kan ada Hijaz ini batas barat nih barat ini timur ini selatan ini utara ya secara singkat ini Mekah nih ada di sini nih Mekah Hijaz wilayahnya wilayah Hijaz Mekah ini ke Madinah sini Madinah ke sini ke Taif ke sini ke Yaman. Nah ini hadramaut sini agak ke atas sedikit Hijaz wilayah ini Mekah Madinah Taif kemudian ke selatannya ketemu Yaman antara Yaman dengan ke sini jarak e, batas antara Yaman dengan ini selak tengah tengahnya disebut dengan Tihama. Nah, jadi yang populer itu ada lima wilayah nanti. Ini Hijaz, Tihama, Yaman sebelah sini. Kemudian ke atas sedikit ada Najd di sini. Najd. Antara Najd ke sini ke Yaman ada Yamamah namanya. Ini ada Oman di sini. Nyebrang sedikit sini ada Irak. Di sini ada Persia dulu. Ini ada Iran di sini. Ya. Kemudian ke bawah sini nanti ada Sudan. Ini kan laut merah nih. Ya, ini belajar peta dong ya. Belajar peta supaya kita tahu ya. Kalau udah tahu kan peta buta lebih bagus daripada cinta buta <laughs> yang tidak jelas. Nah, peta buta tuh enak, Wah, tinggal lihat-lihat tahu daerah. Ini ada Sudan dan seterusnya. Kemudian ke sini geser. Nah, ini ada Syam. Batas ke wilayah utaranya. Makanya nanti di Ka'bah kan ada sudut Syamal. Syamal itu bagian utara yang arah ke Syam. Ya. Makanya ada kan Rukun Yamani, Rukun Syamari, ya. Kemudian Hajar <laughs> Aswad, ya. Ada Iraki yang ngalah ke Irak ke sini ke timur. Nah, ini Syam. Ya. Di Syam itu nanti masuk Palestina, ya. Palestina. Ini Jordan dulu di sini nih. Jordan, Jordania sekarang ya. Nah, ini Palestina ke sini ya, Syria belah sini. Itu kan wilayah dulu oh, Romawi yang menguasai ini pada masa-masa jahiliyah. Ini batasnya nih. Nah, ini batas ujung. Batas ujung dari wilayah Jazirah Arab. Ya. Jazirah Arab itu sampai sini dulu. Ya, Arab secara geografis yang awal mula itu jazirahnya sampai sini. Batas-batasnya ini Irak tuh bukan masuk wilayah Arab secara geografis. Masuknya Persia, Cuma nanti ketika geografis itu disifati oleh linguistik ya dan wilayah perluasan kekuasaan Islam itu bisa berubah definisinya. Secara linguistik jangankan misalnya ke Irak ya sekarang Syam, Palestina, Syria masuk ke bahasa Arab semuanya ya. Jangankan ke sini, ke barat ke bawah, Mesir di sini ya. Ini ada Sudan. Bahkan masuk Afrika Utara tuh. Di Afrika Utara itu kan Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair bahasa Arab semua. Ya. Bahkan sekarang kita nyebutnya negara Arab. Ya, jadi negara Arab itu bisa banyak, bisa banyak. Cakupannya apa? Kalau geografis awal ini hija, uh, wilayah wilayah Jazirah Arab ada lima bagian, ada Hijaz nanti, ada Tihama, ada Yaman, ada Yamama, ada Najd di sini gambarannya. Ya, tapi kalau kita bicara sekarang bahkan dalam diplomatik ya itu setidaknya ada 11 negara. Ya, sedikitnya ada 11 negara yang tercakup di situ. Kalau linguistik lebih banyak lagi. Ya, makanya mau ke Arab kemana belajar? Ke Al-Azhar. Al-Azhar itu kan kalau kita gali secara geografis, ya di Mesir. Mesir masuk Afrika Utara. Ya cuma karena ketika nilai-nilai keislaman meluas dan bahasa yang digunakan bahasa Arab menjadi menyatu. Ya. Dan ini peradaban banyak sekali. Peradaban banyak. Jadi jangan katakan di Arab gak ada peradaban. Bisa lebih awal. Peradabannya lebih banyak. Ya, yang klik adit terakhir ya? Ya, di admin ya. Klik adit terakhir itu yang tentang Arab itu saya coba bahas. Nih. Silahkan kaji lagi tuh ya saya terangkan di mana kaum Samud di mana kaum Ad di mana peradabannya apa kemudian juga di Yaman seperti apa ya macam-macam tuh pengaruh Yaman ke Ethiopia ya melahirkan nanti Abraha dan sebagainya itu asalnya dari Arab dari sini wilayahnya dan seterusnya nah, ini ini kalau ngaji tentang itu ya kalau kita ngaji tentang Nusantara Indonesia kan lain lagi ya artinya masing-masing punya kemuliaan punya kebaikan dan saling menghormati itu mulia ya bagus dan belajar itu meningkatkan wawasan. Selalu ingat ya, selalu ingat. Cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ya. Nyampe ke situ ya. <guluh> sini ya, balik lagi ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kenapa disebut akso? Karena posisinya di ujung ini, ujung batas Arab di sini. Ujung batas karena interaksi yang ada di wilayah-wilayah Arab pada masa itu dengan batas-batasnya, ya kalau nggak ke Yaman kan, ya sini berdagang, Aktivitas ini kan, oh ini metropolitan, Mekah itu metropolitan, semua dikunjungi. Ya suasana kota dan Madinah pun kota. Nanti ingat tuh kota, dua-duanya kota. Jadi Nabi itu lahir di kota, hidup ke kota. <laughs> Awas ya, karena akan sangat sensitif kalau berubah jadi Arab, jadi Badawi, sifatnya beda. Ada Arab, ada Arab itu berbeda. Kajian lain. Ya ini, ya li Quraisy, wassaif, kebiasaan orang Quraisy yang mereka berniaga, merantau, kan? Musim dingin, musim panas. Kadang ke utara, ke sini, ya. Sampai ke Syam berdagang. Syam tuh kesini, ke sini, batas ke batas-batas dengan Romawi. Sudah ada interaksi dengan Romawi. kan? Ya? Kemudian kadang ke sini. Kadang ke Yaman. Makanya orang-orang Yaman tuh pandai dalam berniaga dan banyak hadis-hadis sifat-sifat tentang keutamaan, kemuliaan, keramahan orang Yaman itu ada. Ya. Masya Allah ini. Makanya nanti banyak keluarga-keluarga Nabi SAW itu yang juga Nanti yang ke Yaman, ya. ada yang migrasi ke Yaman, ada yang kemudian ke sini nih ke timur, ke arah-arah Kufah dan sebagainya. Ada yang kemudian juga, ke sini juga, ya, arah ke arah-arah yang ke apa namanya ke utara, gitu ya. Dan masya Allah dari sebagian banyak ini nanti ada juga yang ke Indonesia dan banyak, masya Allah, masya Allah. Semoga Allah berkahi negeri kita ya. Ini gambarannya, ini ujung nih. Karena ujung di sini, ujung ini disebut Aqsa bahasa Arabnya. Ya, makanya Nabi ketika menyebutkan dan menerangkan kembali menegaskan ayat Al-Qur'an, ya menyampaikan Allah membimbing. Ya, Masjidil Haram ada di sini, itu dekat wilayahnya, dekat dengan rumah Nabi dan sebagainya, ya, di sini. Nah, karena ini jaraknya ujung ke sini, maka disebut Masjid Al-Aqsa. Ya, ada ulama mengatakan demikian. Li bu'dihi, li Libu'di masafatihi karena jauh jaraknya yang ujung dari batas ini ada di sini. Maka dinamakan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya. Masjid itu tempat sujud tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah Aqsa yang terujung, yang jauh ya, dari ujung batas dari wilayah Jazirah Arab kalau diukur dari Makkah di pusat tengahnya ya. nah kemudian ini menarik, selesaikanlah hadisnya ya. kultu, saya tanya lagi Masya Allah ya. kultu, saya tanya, kulta kamu berkata, ya, kultum nah, kuliah 7 menit <laughs> kultu saya bertanya lagi ya kata Abu Dhar Al-Ghifari eh, jadi kultu tu kata kala berkata tapi lihat konteks kadang diartikan bertanya ya kalau konteksnya menanya karena di sini ada tanda tanya kam kana bainahuma berapa jarak antara keduanya dibangun Masjid haram dengan masjidil Al-Aqsa jaraknya berapa lama kala Nabi menyampaikan s.a.w arba'una sanatan thumma aynama adrakat salatu ba'du fasallih Fa innal fadla fihi Masya Allah jarak dibangun antara keduanya 40 tahun. 40 tahun. Jadi masanya nggak terlalu jauh antara selesai diletakkan kemudian ya batas-batas Masjidil Haram dengan Ka'bah ada di dalamnya. <coughs> jarak 40 tahun dari situ kemudian Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau Ka'bah itu jelas ada fase-fase tadi disebutkan ya dari fase malaikat Nabi Adam alaihissalam Sambil Noah kemudian Ibrahim alaihissalam dan renovasi setelah itu dalam setiap masa-masanya sampai yang ada saat ini tidak berubah dari batasnya walaupun mengalami renovasi nggak berubah dari situ keadaannya ya tadi saya sedikit ya sempat saya ingin flashback sedikit lagi tentang masih ingat tadi yang orang-orang jahil ya orang Korea itu, saat mengumpulkan uang yang keluarnya sedikit itu nah itu nggak cukup sebagian itu maka yang sebagian itu yang sekarang jadi area hijrah Ismail itu mudah bagi Nabi SAW mengatakan, Dah tutup lagi aja, tidak ya?" Tapi yang hikmah menjadi besar bagi kita adalah setiap orang yang punya harapan, kerinduan untuk sholat di dalam Ka'bah bisa masuk area hijar Ismail itu. Jelas ya, itu hikmahnya salah satunya. Kalau ngaji agak banyak sih, kita bisa kemana-mana, tapi dalam sekali gitu ya, apa yang kita dapatkan. Di jaraknya 40 tahun, Nah, para ulama ada yang memberikan batas 40 tahun ini di periode yang kedua setelah Adam Malik salam, ya, ya setelah malaikat kan fasenya Adam. Adam Malik salam dari batas itu memberikan sebuah tanda-tanda yang jelas gitu kan. Kemudian dibangun kembali di masa Adam maksudnya diberikan batas keadaannya dan 40 tahun dari situ baru Masjid Al-Aqsa. Ada yang memberikan batas seperti itu. Secara singkatnya Nabi hanya memberikan gambaran bahwa 40 tahun setelah kemudian dibangunkannya Masjid Al-Haram ya ada Ka'bah di dalamnya baru ke Masjid Al-Aqsa. Jadi yang duluan Masjid apa? Al-Haram. Setelah itu Masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Pertanyaannya kok ketika salat diperintahkan setelah Isra Mi'raj kenapa Masjid Al-Aqsa dulu keblatnya? Enggak langsung ke Masjid Al-Haram. Itu yang akan kita jawab besok nanti. <ganti> Karena sudah jam 7 lewat ini. <ganti> Baik, kita jawab besok insyaallah ya. Jadi kita baru sejarah tuh Belum ke cara, dalilnya kan sudah Definisi sudah, dalil sudah Sejarah tempat waktu sudah Nah kita harus jawab tuh ya, Mengapa itu dulu, lalu setelah itu Hatam, baru kita bicara caranya Menentukan kiblat seperti apa Menghadapnya bagaimana, posisi seperti apa Kaitan antara menghadap kiblat dengan Ikomah itu bagaimana, sehingga Hikmahnya kita dapatkan dari itu semua Ya, jadi kita baru sampai ke nomor tiga pertengahan. Ya, tiga pertengahan itu sejarah belum ke cara ya nomor tiga pertengahan jadi bersabar ya insya Allah ini kalau kita belajarnya begini ada sifat detil di dalamnya insya Allah nanti berbagai hal itu bisa terjawab dengan baik ya dan kita mengerti oh ini oh ini oh seperti ini arahnya gini dan ada pembuktian dari sejarah begini bisa dilacak semua Islam itu tidak meninggalkan celah untuk menyoal gitu dan setiap pertanyaan ada jawabannya sehingga ada ketentraman dalam jiwa kita ketika mendapatkan kepastian ya paling enak kan dijanjikan tapi nggak pasti gitu kan Nah, nunggu itu kan paling nggak enak gitu, ya. Ada pasangan dijanjikan menikah tapi nggak pasti-pasti kapan melamarnya. <laughs> ada orang Ustadz mau datang ngaji tapi nggak pasti-pasti tanggal berapa ditetapkannya sebetulnya. Udah ngajukan tapi belum di ACC juga. Itu <laughs> lihat tuh ya. Nah, karena itu celahnya kita tutup dari pembelajaran sehingga kalau ada berbagai hal yang ditanyakan bisa terjawab. Yo, saya kira itu yang disampaikan. Berjumpa esok hari untuk menjelaskan apa yang telah diuraikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita di hari ini, menyelamatkan kita, memberikan kesehatan, kemuliaan, dan menyatukan kita dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tuba alayna innaka antas tawwabur rahim Allahumma ja'alna ya Allah muqim as-salah min dhurriyyatina mustaqbil kabah bi ya arhamar rahimin Allahumma rizqna ni'matal istiqamah fi dinik wa bi ittiba'i sunnati nabiyyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وأخر وفاتنا حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين